JK kan? JK tu berdari ke apa? Dia dah pandang dengan JK ni. Tak, slow. Jawatan Kuasa Kelang Kabut. Okey. Kalau macam tu kita daftar lah, akan datang ni punya Maharaja Lawak masuk okey tu. Eh, itu aku memang datang tu. Mana ada rocker jadi pelawak. Dulu pada 1989 korang rakam satu lagu bertajuk dulu pada tahun 1989 eh tajuk lagu tu di tahun 2000 pada masa tu 11 tahun lagi tu akan tahun 2000 new millennium sekarang tahun 2000 telah 24 tahun yang lalu berlalu cepat tu masa. Boleh ingat tak korang masa rekod lagu tu dan ingatkan balik macam mana masa tahun 89 nak berfikir pasal tahun 2000? Boleh ingat tak? Random soalan ni kan? Memang rambang tu. Rambang kan? Memang betul-betul rambang. Pertama sekali, pertama sekali rambang dia, aku tinggal dia. Aku hanya ingat tahun 2000. Betul, tahun 2000 lirik. Siapa boleh ingat kan? Tapi... yelah, macam saya, terus terang saya kata, saya nyanyi je. Kan, aku nyanyi lagu tu. Faham? Aku tak teringat apa-apa, blank, tak aku tahu nyanyi dan menjiwai lagu tu. Tetapi, ada sekali-sekala tu revive balik, aku ada dengar radio, apa ni, dengar aku punya kaset apa semua tu. Memang there is ada something yang kau cuba yang nak timbulkan yang menjadi satu benda mengapa kau surfacekan benda ni kan. Dia macam apa kata? Dia macam dah melangkaui waktu ya. Yang kau nampak gitulah ya. Macam Simpsonnya story ya ni. itu jauh sangat tu. Aku punya perasaan kan bahawa merakam album ni adalah merakam sejarah. Ya, betul. Bila kata apa album kita rakam, kita rakam satu waktu tertentu, kita rakamkan zeitgeist, semangat pada zaman tu, kita rakamkan suara bicara kita masa kita time tu. Jadi macam korang ada merakam banyak album, sudah tentu korang merasai lebih daripada apa yang penulis lirik yang macam ni rasai. Dia merakam waktu Saya rasa saya masuk bass tu, saya rasa memang saya rasa Dah boleh fikirkan tahun 2000 akan jadi macam tu. Masa saya fikir masa saya masuk bass tu, memang pattern tu saya buat tu memang ini pergi ke tahun 2000. Bila kami buat reunion balik, saya main lagu tu, saya cakap dengan Zahir, "Dih, ini lagu ni inilah dah jadi sekarang macam nilah apa ya kan kita buat yang kita buat dekat apa King Studio tu kan?" King Studio. Kan kita main lagu ni kan? Betul. Macam mana dia melodi dia tu? Jadi aku boleh Aku actually ingat tak, melodi tu. Tapi dia punya lirik-lirik dia punya apa kata susun atur tu aku dah lupa lah. Ada tak salinan ni ke dalam di tahun 2000 kita tunggu apa dia akan berubah nasib kita. Yang hari ini leka bangkit semula, hari ini papa jadi kaya. Tidak lama lagi kita akan saksi apa yang akan jadi pada dunia ini. Betul. Okay, ni Pak ni, tiada lagi toleransi dan hipokrasi. Banyak je lagi tu. Apa ni, siapa lirik siapa tu? Sami Sahab. Lagu siapa tau, ingat tak? Lagu Nordin Search. Betul. Lagu Nordin Search. Dia banyak buat lagu dulu Dia secara kebetulan masa pasal friendship kita orang dengan dia. Jadi dia datang-datang tu, dia arrange pasal producer tu pun Raim Osman, pakcik dia. Pakcik dia. So betul. Benda tu bila kita datang, dia datang untuk bagi semangat pada kita band yang baru ni nak keluarkan album kan. Pasal dia dah kira experience yang ni kan. Jadi itu yang jadi Bila saya buat reunion balik, saya terasa aku dah buat dah benda ni tahun 2000, tapi benda ni betul jadi tu. Macam satu benda, aku dah buat, kenapa aku tak nampak kat situ. Tahun 2000 ni, dah sampai dah lebih dah tahun 2000 masa kita buat kan, tahun berapa. Dia pun juga yalah, since kita cerita pasal ni, dia berlaku sesuatu juga pada aku. Hari tu kita
ada praktis hari tu. Saya mula praktis balik lagu-lagu tu kan. Jadi come across dengan lagu ni, itu pasal saya ada perasan lah. Saya ada perasan. Saya kata, lagu ni, saya takut lagu ni relevan atau tidak kalau saya nak nyanyi tahun ni, saya kata kan. Di color ni lah, cakap. Pasal saya tengok tajuk. Bila saya pergi lirik, lirik ni masih lagi relevan lah sekarang. And then in fact, penulis lirik ni macam tahu pula. Dia dah. Apa kata item-item isu-isu ni yang ketara. Macam you cakap tadi, hipokrasi. Apa tiada lagi toleransi, hipokrasi, betul. Nampak sangat. Saya nampak sangat. Tiada nampak siapa sangat perlu subsidi. Masih subsidi lama bertahan. Sampai lewat ni je kerajaan cuba kurangkan sikit pergantungan terhadap subsidi tu. Cerita pasal subsidi semua kan. Hilanglah cemburu, semua hidup bersatu. Adalah aku pasal tengah praktis tu, aku dah tunjukkan dekat tangan kat kau. Macam ni ada kena-kena Pasal reunion korang perform lagu ni eh? Ya, kita orang praktis. Jumpa, baru jumpa kan. Jadi kita orang jam lagu-lagu yang mana kita orang puja tu. Jadi bila jatuh saya rasa, inilah dia. Dah sampai ke sini dah kita. Pasal kita buat dia tampak. COVID tu kan. Buat Studio King. Kan Najib budak-budak buat rekod kan. Kita buat kat King. Rekod kat King. So itulah jam pertama kali jumpa budak-budak ni, lama tak jumpa kan. Jadi terlibat lagu ni. Tahun 2000 tu memang dia first album Time Zaris lah. Lagu tu. Itu first album ke? First album. Oh, mega. Mega. Abang kita boleh kata ini memang rare. Debut kan. 600 lebih harga sekarang. Dekat YouTube. Satu EP. RM100,000 tu album ni ke? Betul. Dekat 100. Tapi kita dapat platinum. Kita dapat platinum. RM150,000 lebih. Gold dengan platinum kita dapat. Mula kita dapat gold, lepas kita dapat gold 25 platinum. Kan. RM100,000 album ni eh. First album. Dan mula kita dapat silver lu. Lepas tu gold, lepas tu platinum. Platinum tu 4 kan. Nak tanya ni, yang daripada kiri ni, yang daripada kiri dengan yang tengah-tengah ni, yang jambu dua orang ni siapa? Kenal lagi ke? Boleh introduce ke nanti? Muda remaja sangat. Muda remaja sangat. Dia lihat tu memang nampak now muda remaja. Saya 24 dah, tak silap. 24 ke 29. Aku tak tahu berapa umur. 24 lagi bang. 22. Aku tak tahu. 22. 29 kan? Aku 20. 89. Sayu. Itulah dia. Tadi kita cakap tadi macam rakam album ni macam macam merakam sejarah. Sedar tak sedar dah berapa tahun dah ni? Ya, betul. Dah 35 tahun. Patut kita kena ada 35 tahun punya ni. Reunion anniversary. Bayangkan masa kita fikir pakai tahun 2000 tu, 11 tahun lagi akan datang. Betul. Tiba-tiba tahun 2000 pun dah sampai. Kita terbang pun tak ada. Kan? Betul. Sekarang ni dah tahun 24. Bagaimana masa berlalu dan inilah kita hari ini menempuhi segala sejarah-sejarah yang kita lalui satu ketika dulu. Yalah, betul. Sampai kawan saya sesat lagi. Tak tahu dalam badan dia. Aku lupa pun tak tahu. Masa sempat sini pun dah sesat. Sebenarnya harapan saya untuk apa yang berlaku pada hari ini, salah satu daripada episod itu, saya tak pernah terfikir tau. Bahawa? Saya tak pernah terfikir bahawa I'm back with Mega. I mean this guy lah, dia orang ni semua. I'm back. Tak pernah terfikir. Ada. Luput, hilang. Kenapa? Sebabnya saya relax. Tapi saya macam ada satu sindrom di dalam hati lah, dalam jiwa tu. Lara. Sindrom di macam dah ditinggalkan. Cast away macam tu lah lebih kurang. Jadi saya kata saya pun, yalah. Dah tak ada apa-apa lah. My faith is gone. Mega is no more me anymore. Tak ada, dah bukan saya lagi dah. You know, somebody else. Saya tak pernah terfikir. But my longing tu sentiasa ada.
Setiap kali terdengar lagu tu, sebab kereta ke apa ke, saya terdengar lagu tu, saya oh, saya akan tinggal balik kan. But I never dream, I never, saya tak pernah, orang kata, percaya yang saya akan kembali balik dengan dia orang ni. Saya pun tak sangka yang dia orang sudi nak panggil, nak, you know, nak panggil saya balik. Ada know? Cerita tu. Oh. Ah tu dia dia ah, ada cerita. Ada cerita tu. Sirih pulang ke gagang ni, ada cerita ada dia. Ada cerita ni pada satu malam. Oh, saya di seram bunyi dia. Tengah tidur ni kan. Oh, mak. Jadi ada kita orang dulu dengan Rahmat dulu last concert dekat Planet Hollywood 2006. 2006 dengan dengan fotograf Arwah Samrin. Ah, betul. 2006 ke? Yeah. Jadi yang plan ni si Rosmin, Rosmin ni Rosmin BMG ke apa? Kan? Rosmin BMG masa tu yalah. Time tu BMG pun tak tahu ada lagi tak ada lagi wujud back office, tapi Rosmin datang dia beritahu kat Rahmat, Rahmat beritahu budak-budak, kita orang dah tak dengan Jojo, kontrak dah habis. Masa kita orang dengan Jojo kontrak individu kontrak. So budak-budak pada KL lah, yang Johor-Johor lah. Tapi kita band tak pecah sebenarnya, pasal kita anggap semua dah, mana yang dah rumah tangga, kita buat kerja masing-masing dulu lah. Pasal tak ada bahan kan. So pada KL lah, kalau ada show pun kita jumpa. Jadi untuk jayakan show tu, diorang kat Johor, saya kena pergi Johor. Petis dekat sudu Jojo juga kan. Pergi Johor, habiskan petis tu, balik KL. Dah tu naik Planet Hollywood concert, dalam dengan fotograf apa semua dah habis, balik dah tu dah dah relax lama, dah reda. Sekali tengok Facebook masa malam nak tidur, tengok Facebook sekali, dalam Facebook tu tak tahu siapa pun tak, tengok Zaris tengah nyanyi. Memang Rahmat ada panggil Zaris, kita pun tak tahu dalam Planet Hollywood tu. Jadi Zaris nyanyi satu lagu, satu lagu dua lagu, dua lagu Zaris nyanyi. Jadi Rahmat buat surprise lah ni panggil Zaris. Tapi kat Facebook tu tulis dah ada 12K yang tengok dia ni, yang yang like. Saya pun terfikir telefon lah Mat. Mat, kau cari nombor telefon Zarit Mat. Sebab sebab Rahmat pun dia dah sibuk dah, hal dia, dia semua. Dia pun dah, dah selesa dengan dia. Dia dah selesa apa yang dia buat lah. So jadi apa ni, tu telefon Zarit. Ingat kita buat special project kan Mat kan. Sebab apa sekarang ni banyak desakan peminat semua. Ni bila lagi ni? Ni bila lagi ni? Engkau asyik tanya bila lagi, kau bila lagi ni nak makan tahun dah ni. Relax dulu, relax dulu. Kalau telefon relax lama sangat. Bila dia cerita telefon saya, telefon saya pun saya pun ada idea dia tak. Aku dengan Zaria satu album, dengan Rahmat aku dah ada 4 ke 5 album. So aku nak kelas satu benda kelain. Apa tak kalau dengar suara aku pun macam saya, saya memang memang ada bapa saya memang panggil saya kelab kelab nyanyi ni, saya tahu. Saya ada belajar kelab vokal. Vokal ni memang saya ada, bapa saya memang panggil cikgu datang rumah untuk belajar vokal. Jadi memang saya, tapi saya tak minat jadi penyanyi. Jadi saya minat lagi main semua. Jadi saya dengar Zahir dengan Rahmat, antara lain dengan Rahmat ni, saya dengar Zahir dia punya special, ada special lagi daripada Rahmat. Ha, pada saya kata, jadi apa salahnya kalau aku buat pasal Zahir ni yang buka dia pasal dekat Planet Hollywood yang saya datang. Pasal Zahir ni ada special. Bila dengar lagu dia balik, dia nyanyi lagu Mega Cinta tu, saya dengar lama. Budak ni nyanyi ada satu special lah suara dia. Patutlah Im Nasir nakkan dia sangat. Mana budak ni nyanyi sampai dia masa saya dengar cerita, memang Nasir nakkan dia. Tak nak dia, tak nak tukar vokal lain. Bodoh nak tukar vokal lain masa dia dah masuk album. Tapi pernah lagu Sakura tu nak Nasir nakkan dia juga. Dan saya kata kau ni Batu Jojo, terpaksa cari ambil dia juga untuk keluarkan this first album. Jadi yang finishkan album tu saya lah masuk untuk habiskan album tu. Barulah Mega ni keluar satu album. Album pertama tu eh? Album pertama. Kalau tidak Mega ni memang tak siap-siap album ni. Siapa penyanyi lain kalau bukan dari pada masa tu? Dulu ada satu budak Pening kan. Lepas tu nak cari ganti dari pun masalah juga. Man Pening lah. Tapi korang dah rekod lagu Sakura tu? Dia dah rekod lah. Dia dah nyanyi dah lagu tu. Betul tak? Macam ni Man. Dia di pertengahan proses apa ni, recording album Mega pertama tu, vokalis dia orang masa tentu ada Man Pening seorang. Nama dia Man Pening. Dia dalam dalam pembikinan tu lah, lebih kurang dalam 20% ke ataupun 30% macam tu, dia dah di tak sesuai lah tu. Dia dah telah di eject lah. Telah di eject kan. Tak sesuai lah. So, jadi sesuai mungkin lah. Dia masa time tu dia continue dengan recording music semua kan. Of course ada satu dua lagu tu belum dia recording lagi lah. So jadi selepas itulah tiba-tiba dia orang memang cergas nak cari penyanyi baru tu lah.
That's why masa time tu saya ni memang penyanyi bangku simpanan arwahnya Rahim Osman dulu. Oh, jadi dia terus pick saya, dia tarik saya. Dia punya macam dia punya trump card dia lah. Trump card cepat lah. Pop dia terus letak saya kat sana lah. Pasal saya menunggu pun masa time tu nak jadi artis dengan Rahim Osman ni, saya pun dah register dengan dia dah 2 years before. 2 tahun sebelum tu. Daripada ASP lah ni. Daripada ASP. PMC lagi. Jadi saya dah disimpan oleh Rahim Osman 2 tahun sebelum tu. So masuk tahun yang kedua tu, di mana dia tahun kedua dia suku terakhir tahun 1989 tu, ada kat situ baru dia panggil saya. Macam project emergency lah. Tu dia panggil pak. Macam mana dia boleh dah rekod lagu Sakura tu dulu? Mana? Macam mana kau boleh rekod lagu Sakura tu? Sakura tu belum rekod lagi, belum lagi. Lepas tu saya masuk, muzik dah siap. Muzik dah siap. Jadi saya masuklah. Saya masuk masa time tu, lagu tu lirik dia bukan Sakura tau. Lirik dia yang ditulis oleh seorang DJ terkenal masa time tu, iaitu siapa ke nama dia? DJ terkenal KL, Radio KL. So saya nyanyi lagu tu lah. Tak lama lepas saya nyanyi tu, terus dia orang ni ada konsert. Ada konsert dekat JB. Masa time tu ada konsert Puteri dan Ratu Rock. Ya, Puteri dan Ratu Rock tu. Masa tu saya tak main lagi dengan mereka. Saya main dengan Ella. Kita orang saya main dengan Ella. Puteri masa tu saya main Ella. Raja dan Ratu Rock. Aku main untuk Ella. So kita masa time tu masih lagi lirik lagu Ainul Jamal Zainal. Ainul Jamal Zainal. RTM Shalam tu. Ya. RKL. Macam mana lagu yang M. Nasir tu boleh macam mana dia boleh tukar? Lepas tu tiba-tiba bila nak recording, seriously nak recording, saya dapat tahu sini kata dah tukar pula lagi. Saya tak tahu apa, aku tak tahulah macam mana, what happened behind. Tahu-tahu dah seni kata dah tukar. Lagu Ibn Nasir? Lagu Ibn Nasir. Lagu seni, sama Sakura. Lagu sama juga. Tapi dah seni kata dah seguntung bunga Sakura di Gunung Sara. Dia punya seni kata pula. Aku terpaksa memorize dua lirik. Mana siapa nama arwah Mak Perang lah buat arrangement ni? Arwah Mak Perang arrange kita. Manager kita. Manager band lah. Tapi dia bukan urus lagu, arranger tu semua. Arwah Rahim Osman dan Mega. Mega masa tu. Rahim Osman tu biasa. Nak jadikan, nak ada cerita sejarah dia tu pun, saya dengan Mega ni pun exit dia dua kali sebenarnya. Dia exit dua kali, keluar selepas dua kali. Selepas saja sekuntum bunga Sakura tu belum mixing lagi, saya dah dipecat keluar. Saya dipecat keluar. Album belum siap lagi. Lagu dah rekod. Lagu dah nyanyi dah. Lagu sekuntum bunga Sakura tu belum edit lagi. Baru raw. Baru lepas rekod lah. Baru raw. Dari pucat keluar. Tapi cuma belum di mixing lagi. Tapi dah nyanyi lah. Dah nyanyi belum mixing. Lepas tu? Dah dipecat keluar. Kau tak? Dah dipecat keluar. So Mak Perang ni. Ada lagi tu pun. Dia Mak Perang ni kan. Kita punya manager tu. Saya dipecat keluar. Sebab walam-walam saya tak tahu. Tak tahu sebabnya. Aku tak tahu. Tiba-tiba dia orang gamekan aku. Masa tu aku kat Johor. Rupa kau tak ada kot masa tu. Itulah. Rupa. Muka koyak kot. Tapi aku tak tahu ni. Masa kau datang sudut Mansenoi, aku tukar terganting tu, aku tengok kau itu. Mansenoi. Tengok kat cermin kan. Sebab kau orang praktis sama dengan Mansenoi dekat Tasik Tituangsa. Ya, studio tu. Masa tu budak banyak kenangan studio tu. Hatan masa tu ada kat dalam. Aku dengar dia nyanyi dekat dalam tandas. Itu orang Evan Rupa pecah. Aku kofodel je. Tong pot situ. Pas memang. Walaupun pecah kita member pot itu. Betul. Dan Adi yang Adi Cannon kat aku kat situ lah. Ya, betul. Adi Cannon. Adi Mega. Adi Mega. Dia nak cari basis. Ada Cannon kat saya situ lah, pasal saya tengah praktis tu. Tapi saya kenal dia daripada JB. Tapi dia nak Cannon saya, dia umpan saya pasal saya dah main Ella. Mat, kemasuk Mega boleh tak, Mat? Aku tak ada basis ni, tolong Mat. Aku nak habiskan recording lagi berapa lagu, 3 lagu lagi. First album tu. Diorang memang daripada JB dah. Saya memang Nordin Kid ni. Dah kawan ni, dah kawan semua ni. Jadi macam pecah-pecah saya, je. Macam saya yang best, saya best dengan Kid Research. Research tu best saya. Saya punya main lagu-lagu kalau dekat Johor tu, Adi dengan Sam ni suka minat Iron Maiden punya style kan. Dia ada satu basis dia, memang saya tahu lah grup dia kan. Jadi saya tak terfikir nak main dengan dia pasal dia ada basis dia kan.
Tapi bila dia cakap saya ni, pasal Ipai pun pernah main lagu lagu Imedian juga kan. Jadi dia pernah tengok, lepas tu dia tengok saya macam bila practice kat Ipai kat dalam je dia tengok. Ipai kat dalam, kita main Ella, kita practice Ella dia datang. Tengok kat tingkat-tingkat, saya keluar je. Mat, aku nak tanya ni, aku nak open kau masuk Mega tak? Apa yang open, kenapa nak open aku kan? Masa kau tak ada bestie ke? Tak ada lah mat, tak kena, tak dapat bestie yang betul-betul kan. Jadi aku kata aku join kau lah, dia kata kan. Lepas tu dia cakap saya, okay juga, boleh juga. Lepas tu saya pun malas nak main dengan Ella pun, ya juga. Sebab pasal Ella ni, Ella ni pasal kita orang, saya rasa problem bila tak kali konsert, pergi ke Sabah Sarawak, bukan kita main backing dia je, kita kena jaga dia juga. Pasal fan terlalu ramai naik atas stage. So benda tu kita kena, bila habis show je kita nak packing barang, terpaksa nak jaga dia, takut orang raba dia ke apa, kita tak tahu. Itu yang jadi masalah. Saya tak ada lah, saya rasa nampak benda tu alah lecehnya nak jaga penyanyi perempuan ni kan. Bodyguard nak kena jadi, nak kena indeng, dapat kita nak kemas barang lagi, kita punya efek apa benda kita kan. So rasa fed up juga dia kan, walaupun kau bagi aku gaji, tetapi aku rasa aku tak minat lah. Aku daripada dulu aku nak penyanyi lelaki kan. Tapi bila dia offer tu, saya memang minat. Dia orang Imedian dah ada beradik ni punya gitar combination dia orang tu. Jadi kata, aku nak cuba ni lah. Macam mana aku nak explain dengan Ella ni? Aku nak tinggalkan band ni. Macam mana? Dia semua tak tahu ni. Tak tahu. Dia dah bisik saya. Lepas tu dia datang rumah, dia joloknya saya gitar baru sepiji kan. Mat, ni Gibson ni kau pakai ni. Oh, kau nak berapa? Kau nak berapa ribu lagi? Aku bagi 4,000 dulu. Bagi 4,000 saja. Jadi masa tu saya kata, alamak dah gamam, mata saya dah buta. Masa tu kan zaman susah kan. Zaman dengan Mela pun, dia satu show dia bagi 500 kan. Kita, tapi 500 dulu besar kan. Besar juga. Jadi aku rasa, ini satu peluang baik ni, macam mana. Aku tengok drama. Drama pun aku punya junior ni drama budak pasar ni. Aku kenal dia dulu kat JPD. Si Juan ni, alamak. Tapi drama ni macam tak kena. Tapi tak apalah, aku masuk juga. Pasal aku minat kan. Masuk dulu kan. Masuk dulu. Saya tak kenal dia ni. Apa? Saya masuk dulu. Adi kata, Mat, nanti kita masuk ada lagu recording. Raim Osman nak kau nak recording untuk habiskan 3 lagu tu. Kebetulan nak habiskan 3 lagu tu, Ella ada show pula waktu tu. Dia tak boleh, dia aku kena habiskan, dia dah janji dengan Ella kan. Aku kena habiskan Sabah. Berapa Sabah tu aku masuk Mega kan. Ingat time tu Ella Roslan Aziz je. Roslan Aziz jadi manager dia. Roslan Aziz pernah jadi manager Soundman. Yes, Soundman lah. Okay. Dan dia pun nak jadi management dia. Management ada manager tu dulu masa Roslan tu. Kan dia dulu masa tu Ella Joji yang manager lah. Sekarang masa tu ada Akmal, Akmal dah tu dan Joji dia manager. Jadi so, ni time Mat cakap ni, time Ella dengan Joji. Joji manage Ella lah. So Joji tu kakak dia kan. Joji kakak dia. Jadi dia manage lah. Yang Jojo tadi, Jojo Production tu, yang production tu dia nak ada artis. Jojo Production ni dia ni satu syarikat, dia ada nak buat production. Pun dia juga, lepas tu dia supply sound system. Jadi cita-cita dia ada sound system, dia nak ada artis. Dia sudah jumpa Sam Ngadi. Betul lah tu. Dia jumpa Sam Ngadi. Di, kau kerja dengan aku. Itu yang Adi ceritalah. Kau kerja dengan aku, kau panggil lawan. Itu start dari situ yang Adi manage band tu tak kena ni, tak masuk Raim Osman tukar nyanyi ni, masuk sini band Zop Mat masuk sana. Bila aku masuk, benda tu jalan terus. Jadi Mat masuk itu. Mat kau ceritalah seterusnya. Nanti ada panjang. Bila saya masuk dia jual production tu, terus dia orang bagi gaji every month 1,000 kan, contract sign. Itulah dia royalty kita orang. Itulah kita orang punya tu. Yang dia cakap bayar, kata kan. Kalau dia dah upfront kan, dulu dia dah upfront kan, dia rupanya kan. Sebab aku bila dia kata, Mat ni awak, saya memang tak percaya dengan company Melayu. Sebab saya dah pernah buat album solo, saya kata company Melayu memang cakap je lebih, tapi duit tak ada. Siapa cakap ni? Yang cakap, saya cakap dengan management Jojo, Cik Salih. Jadi dia terasa tercabar pasal dia dulu accountant Sultan Johor. Jadi dia tercabar, kata, tak ada, kita orang ni dia memang tak nak mengalah dia kalau itu orang dia kan tadi. Jadi saya kata, tu sign contract, besok pergi Singapura beli gitar lagi. Dia bagi saya gitar. Apa kena tu? Itu saya ambil gitar. Kita tengok tengok Music Man. Boleh ambil. Jadi ambil gitar ni, daripada itulah dah tolak royalty kita orang. Kita orang tak ada satu dapat royalty langsung kan. So, kerana benda-benda macam tu dia tolak. Sampailah kita benda tu. Dia dah upfront dulu kan. Dia dah upfront. Dia macam KF. Dia bagi tu. Jadi gaji kan dia untuk tahu berapa tahun yang pertama tu dia bayar dengan okey lah. Tapi lalala dah masuk Axis, dah mula pula bayar sikit, nak bagi tak gaji dan macam tak sedekah. Jadi saya rasa
alamak ini aku dah agak dah, kadang-kadang selalu macam ni, kenapa tak nak terus terang cakap kalau lu tak boleh mampu pun, tapi lu cakap terus terang gitu orang. Kita, aku faham, aku datang daripada Johor tapi pergi KL ni, aku patah balik ke Johor balik, macam ni ke lu orang punya attitude kan. Jadi aku rasa alamak kecewanya benda ni kan, aku punyalah serius dalam Mega ni, walaupun aku, kerana aku ni Mega ni belum bertahan, saya rasa macam tu, saya nampak memang itu memang masuknya saya, benda tu akan sampai ke 5 album. Adi Sam memang dia orang lama, tapi benda manage untuk group ni saya banyak okey ni, ni ni ni, lepas tu satu dia keluar aje saya pun di, aku rasa drama tu perlu ditukar. Saya rasa bukan aku nak nyaya dia, tapi aku perlu tukar sebab aku rasa aku tak boleh buat kerja dengan kadang-kadang dia tu punya tak nak berdiskusi dengan dia, tak faham, dia tak faham apa yang aku cakap, tak kan selari, tak selari lah. Jadi aku rasa aku kata pun kau susah siapa yang drama. Siapa lagi? Munir lah. Munir dia daripada FRU masuk ke Ella, masuk ke tapi Mega. Tapi dia tinggal dengan aku. Dah tinggalkan sekejap. Mamat Tarusan suat tinggal. Ni aku gerak dulu ni. Tak apa. Ah ha, itu panjang cerita dia. Oh, ya, panjang cerita dia tu. Itu dia kena tinggal saya dah cakap satu hari dengan FRU eh. Ah, tak FRU dah pecah. Dengan Ella, dengan Ella. Dengan Ella, dengan Ella. Baru pecah dulu. Tapi kita orang duk pusing kat situ sebelum masuk dulu. Atan memang nak buat solo lah. Masuk dulu dah manage je. Jadi Ella petis studio tu ketika tu tu lah cakap tadi, Mas Noi tengah session search. Mas Noi session search. Doktor Ambut masa tu. Doktor Umar Rahmat. Jadi dua jalan konsert lah. Mega opening act dia. Jadi aku pun tengok, oh baik juga ni Jojo ni kan. So Jojo ni dia satu syarikat yang production keluar. Dia ni family business. Memang dia kerja Sultan Johor tu kerja dia, tapi dia punya side business dia ni lah, dia nak ada artis sendiri datang Mega tadi. Jadi dia dia ada produk dia sendiri lah, keluar masuk ni itu ni ni Raimo Osman masuk situ yang nampak, aku nampak benda ni. Oh dia ni bagus ni, orang Johor ni satu benda nak tolong budak-budak Melayu kan. Jadi, ada lagi tak Jojo Production dan yang watak yang kita sebut tadi tu Tu Cik Saleh tu kira owner dia lah. Ada lagi tapi dia dah cerita tangan last kali dia yang buat album untuk dia punya. Dia memang nak muzik. Penutup dia yang buat. Dia offer dia pasal budak-budak ni dia untung. Masa ketika tu yalah kita nak beli semua, kita mana ada duit. Kebetulan pula dia memang nak sangat Mega tadi bagi jadi. Dia panggil Raimo Osman pasal dia orang Johorian. Raimo Osman pula memang kena rapat lah diorang ni semua family semua. Business. Jadi buat, jadi dah meletup Mega pun meletup je. Iaitu dia nak artis tu, artis dia steady lah apa-apa barang. Jadi baru kita tahu punya barang kita ambil kat Singapura tu tolak royalty. Jadi aku tak tahu lagi, aku tak masuk Mega lagi ni. Aku dah kena tinggal ni. Jadi basis yang ganti dia ni kaum kabat juga. Basis Mega yang tak sempat keluar album Lomak Chris. Itu cerita dia tu. Dia tak sempat ambil gambar. Dia tak dan nak rekod habis. Mat dah masuk. Lomak sudah ada KL. Campur lah dengan aku semua, pergi Amira Studio ganti yang itu. Itu cerita tadi. Dia cerita dia lah. Warga 69 Berada juga lah. Semua member juga. Tak ada kecil hati ni. Dia memang best member. Ini cerita betul. Dia cerita betul. Hari-hari campur. Walaupun dia masih Mega, campur. Jumpa juga Lomak, Burau pun semua. Tak ada hal. Jadi Lomak, aku pun dah dengan Ella. Lomak masuk Ella. Mak dah pergi Johor. Pum-pum-pum-pum-pum. Jadi Ella tadi satu hari ada show. Ada show dekat Pesta Lumut. Pergi Pesta Lumut. Sampai je tempat Pesta Lumut. Ini aku nak cerita. Ini nak cerita yang pasal aku nak masuk Mega tadi ni. Sampai Pesta Lumut, jumpa arwah Bapak Ruhil. Arwah Husin Amani. Pak Husin masa tu kerja dengan Live Record. Tapi dia pun cari artis juga. Dia bisnes kan. Sekali dia ni, jap ni. Apa bang? Aku ni ada satu penyanyi, Halim Makris satu maksudnya. Aku ada penyanyi, aku asal nak buat solo tapi tak jadi. Amin Nasir kata nak bincang buat band. Engkau ada band tak? Ting. Cantik ni. Ting. Akal aku nak tinggalkan Ella lah ni. Tak pelah pada Ella ni. Semua nak tinggalkan Ella. Jadi mak besok kata rumah mak aku. Masa tu saya duduk Pantai Baru. Mak duduk dengan tua dua. Ayah lama meninggal. Mak aku pun tengok. Pagi dulu mak dah sampai rumah ni. Mak macam ni mak, kita plan mak, kita ikut je bapak Ruhim cakap. Penyanyi dah ada, lagu dah ready made, dah steady semua, kita masuk jalan terus semua. Tring telefon bunyi. Hello. Kau bagi dua benda yang nak atau tak nak. Alamak. Aku pun tengok Lomak. Lomak pun tengok.
Ni ni mesti mat ni. Ah tak apalah ni, kau jalan dulu lah. Ah lomak macam paham ni, tak apa ni kau jalan dulu ni, kau pergilah. Okey mak macam ni mak. Aku yang plan. Aku dah jadi lain dah ni. Aku yang plan Grace ni. Memang aku yang plan Grace tu. Lomak pun tahu, Juel pun tahu, si Alim pun semua tahu tu. Boy. Jadi aku nak panggil lah boy masa tu kan. Boy main gitar, Lomak main bass, aku main drum untuk ngalim tadi. Jadi pasal mat lah telefon ni, okey lah. Lomak kata ni kau ikut Mega lah ni, ufa baik tu. Okey lah mak. Macam ni ya mak, aku pun dah pening. Nanti aku pergi Johor, aku jumpa Juel, aku panggil Juel datang main. Terus jalan dia. Aku tahu Juel kat studio Jojo tu. Dah menangis lah. Aku pun pergi lah Johor. Sampai Johor, mak dah tunggulah kereta. Wah boleh sampai Johor lah. Aku ingat kereta apa arwah Abang Impang tu ke, betul JL. Kereta Piramid kan, jantan lawa. JL jantan lawa ni. Oh iya ke? Jantan lawa. Time tu lah aku sampai Johor. Okay. Sampai Johor, besok pergi studio Jojo, memang jumpa Juel. Juel kan jangan cakap banyak Juel. KL dah ada offer baik, kau datang main dia Juel. Juel pun naik KL, jadilah kereta. Jadilah Chris tu. Terus Chris meletup. Dia dengan Mega dulu. Mega tu. Kita orang tak nak dia. Dia pula berbelah pada tu. Jadi ganti tak ada member macam ni. Semua member semua tu. Semua member kawan-kawan lah kan. Yes. Jadi kita tak nak member tengah berapa. Masuk lubang masuk sini. Masuk sini. Jadi, semua kerja. Jadi tak ada hal pun. Tak ada hard feeling pun. Lepas tu mesej jumpa dia pula. Jumpa pula. Tak ada waktu dengan kerja dia buat apa ni. Tiara tu boleh jumpa. Cuk. Ni nak cakap professional eh. Sebagai musician kan, sebagai bassist, okay, kita bukanlah bassist, tapi bassist dengan drummer ni dia ada dia kena connection dia kan. Betul. Sebagai professional dia mesti ada tu kan. Apa yang tak pergi dengan Joey ni sebagai drummer? Okay. Professional eh, okay. bukan nanti personal. Betul. Boleh cerita tak biar penonton faham apa ketika tu? Ketika tu pasal kami berdua ni memang asal tak lama lah. Memang Faru ni kita orang Sebelum Faru ni memang kita tahu dia dah boleh main. Lepas tu saya dah dengan Faru kita apa dia macam kita aku saya tengok dia Faru ni sedang berbincang. Berbincang. Apa daripada Amir Rasul. Sorry mak, potong cakap. Maksud dia cerita pasal dipanggil aku join dia tu. Jadi aku sombong. Aku dengan dia tiba-tiba sombong. Aku ada band lain tu. Ada band lain dulu. Aku asal budak-budak ginci. Aku duduk ginci kan. Aku ginci. Budak ginci main. Pailang pun kat situ. Tengok. Aku tengok kat pada ketingkap kat studio tu tengok. Nenek aku cakap mun. Aku rasa aku nak ni drama. Amira studio. Betul. Dia tengok je kan. Dia tengok rupanya lagu yang main, dia pun main juga lagu tu. Kita pun sibuk main lagu Rush lah apa semua. Ozzy Osbourne pun dia pun main juga. Rupanya Atan pun pot situ juga. Atan pot situ man. Itu macam pot lah. Kita tak ada arah masa tu. Pot Atan nak bincang amat nak buat FRU tu. Itu yang jadi join dia tu. Tapi masa kita saya rupa dia tak nak. Pasal dia sayang guru dia kan. Tak kerinci tu kan. Nak modal lagu lah banyak. Mereka pun ada untung lagi. Band belum ada nama. Belum ada nama. Facebook. Tapi kerap kali praktis. Diorang pun praktis itu. Lepas tu sebelum jadi FRU tu, kita pun ada kat main Expo kan. Expo ada main dengan dia semua. Tapi aku ingat ni, aku ingat masa tu aku confirm kau tak datang. Lepas aku main club. Lepas kau datang kat club, kau dengan Atan datang. Macam aku nak confirm kau betul-betul. Aku dah tengok pandai kau cakap aku balik. Atan nanti FRU FRU Atan juga. Atan pun tanggungjawab juga. Atan tu masa kita tu kita rapat tiga orang. Lepas tu Moon pula kat situ. Moon adalah Moon gitaris Moon Faru. Moon gitaris dia jaga studio situ. Amira tu jadi yang gelap-gelap sikit tu. Orang cabi-cabi sikit tu. Okey. Dia toki studio dia dua orang tu. Satu orang besar tinggi, Man Bobok, satu Moon. I cream. Man tu memang Johor lah. Dia memang dekat situ tu dia owner lah. Lepas tu dia main club. Dia band club dia nama High Crime. Man Snow ni memang top lah band ni. Kalau club scene time tu Jokis club basic lah. Dia tu Adi Hasan ada Adi Hasan kan Kefri kan sejak kan Adi Hasan dia time tu masa Adi Hasan saya aku time tu dia kerja Kawai. Insta Kawai dekat Bukit Bintang apa tu Kawai. Tapi bercampur dia selalu datang semua Amira studio jumpa dia ni memang ajar tape semua. Memang dia memang belajar muzik lah. Kita sedut lah dia time tu benar hebat lah. Dia pun pengamal judo kan? Pasti lah. Okay, tak apa. Tak pasti. Itu jadi Efari. Macam tu. Pengamal judo. Itu yang sebenarnya ni. Jadi itu Efari punya kisah. Pangkam pada tu. Jadi dia dah pergi Mega. Dia dah jumpa Zarid. Masa jumpa Zarid. Ni sebelum aku join Mega, aku kat sujuk tengok Ring Mega tengah practice kan. Orang nak recording. Tengok orang practice. Itu dia dah jalan. Itu balik pada Lomak tadi. Buatnya Chris tak jadi. Aku pun pergi jumpa Mat balik.
pun dah jauh. Lepas tu Lomak pun dah jalan keris. Jumpa final muzik-muzik 1991. Dia punca dia pasal tahu. Zaris yang keluar, kena keluar dulu. Tolaknya Zaris tu. Saya pun tak cerita kenapa Zaris ni dia orang first tu. Saya rasa pernah juga masa tu kan. Itu lepas muzik-muzik mungkin Zaris masa tu kita orang. Lepas tu apa-apa yang punca yang kita pergi. Walaupun rasa tu okey. Tapi bila reshuffle tu berlaku lepas muzik-muzik tu lah. Lepas pada tu. Lepas muzik-muzik tu. Kita aku, kena. Tapi kau dah masuk muzik-muzik time tu. Aku dengan si apa? Aku dengan si Juel lah keluar. Aku masuk Mega, aku sebenarnya ingat kau ada lagi tu. Aku sampai-sampai tengok dia dah Malaysia Rahmat punya. Dia gini cerita kan. Zaman kita dulu, zaman time tu, ketika tu lah kan handphone mana ada. Yang ada telefon. Telefon rumah ni pun orang kaya je yang pakai. Yang nak pakai telefon public. Contoh macam dia orang ni, bila saya dah disebut oleh apa ni management untuk keluar. Saya nak reach dia orang macam mana? Aku nak reach dia orang macam mana? Nak call dia orang macam mana? I lost contact. Actually what happened? Apa yang berlaku? Aku lost contact. Bila aku telah diberitahu malam tu, personally malam tu diberitahu, dia kata okay Zarid, kau off from Mega today, dia kata. Oh macam tu. Immediately dia. So yang kita orang tengah happening lepas music final dia orang walaupun dah, tak menang tapi dia orang ni dia dah excluded kan daripada saya. Dah jauh kan. Dia boh kat saya seorang. Dia kata okay you are off from today lah immediately. Saya kata okay lah, I appreciate, saya terima kasih kepada you orang semua. Dia maknanya it's okay, no problem. Masa time tu saya pun you know dah pasrah lah. Sedih kan. Saya tak dapat jumpa dia orang ni tau. Tak dapat. Tak dapat jumpa. Satu, saya tidak dibenarkan jumpa pun. Time tu for time my last lepas, time. Lepas music. Yes, ni aku cerita kan malam hari ni. Aku tak diberi peluang nak jumpa dengan korang. So anyway okay lah, no problem, aku pun jawab lah. Cuba you fikir macam mana aku nak contact dia orang ni balik, nak explain kat dia orang. Yang aku pun tak tahu apa cerita. Aku tengok mana Zarin ni tadi. Bala pun slack pun, tapi kita mesti ada jumpa juga kan. Masa One thing tu. Yang keduanya masalah telekomunikasi tadi. Yang keduanya tentulah saya dia, kalau you dekat kalau kau dekat tempat aku, aku fikir tak boleh jumpa ini aku, mungkin keputusan semua. Betul tak? Mungkin. So aku rasa malu lah nak berjumpa. Nak satu lagi yang jadi dua halangan. So then aku ambil keputusan dia. Okay that's it, go on lah. Habis macam tu kan. Tapi sebenarnya tidak. Apa yang dia orang mak cakap ni, dia orang pun sama juga telah dikonspirasi kan. Aku tak tahu. Ya, aku nampak sekarang ni kita, aku mati-mati ingatkan band yang decide. Betul. Sebenarnya batuk macam tu. Batuk itu tapi company yang decide. Itu pasal aku datang Johor tengok Zaris mana. Tengok Rahmat dah ada situ. Rahmat pun sebab kita pun kita individu kontrak, kita bukan band tu. Korang individu. Individu. Sebenarnya kalau saya ni satu group. Persaingan kontrak masa tu satu group. Kita ada royalty dibagi singgit untuk 5 orang. Yelah masa time tu kira tak cerdik lagi tak lah cerdik dia orang ni kan. Tapi bila dia dah lama, dia dah join dengan BMG kot. BMG lah. So jadi dia dah pandai. Dah pandai. Tapi time tu aku pun tak pandai juga. Time tu aku tengok barang dia datang balik rumah. Aku nak beli seni Singapura Mari. Ambul dah 3,000 Singapura. Sedang aku tak seni tu pun dah 3,000 Singapura. It's a fortune tu. Aku mana ada duit. Takkan ada seni aku bukan satu. Seni aku 7. Jadi aku fikir kalau aku dah 5 album seni. Dia deal macam ni. Satu album, sekali album, sekali ambil instrument. Dia order aku begitu. Alamak. Gambar macam mana? Macam lebih beda. Siapa yang tak tertawan? Lepas tu Swedi kat Singapura, belum ada kat KL lagi time tu. So aku pergi Singapura, duduk Johor. Dia suruh aku duduk Johor. Ni kau duduk Johor. Rekod kat Johor, dia duduk kat Singapura. Aku duduk Johor, aku bayar gaji kau. Gaji tu dia tahu, dia tak nak bagi sepuk. Budak-budak bujang ni aku bagi memang habis. Aku buat gaji kau sebulan 1,000. Itu zaman aku dah dapat tu 1,000. Bukan masuk tu, dah terus continue je. Lepas tu satu show 500. Tapi tak dapat 500. Jelah dia baca macam tu. 1,500 dia macam tu. Lepas tu betul ada gambar barang. Gambar ni mata kawan apa? Banyak barang ni. Gambar tu. Sekali recording, angkat snare, angkat simbol. Sekali recording. Angkat pedal. Lepas tu zaman tu mana ada videotape, ni CD. Videotape lesson. Aku tu, wah lama. Dan tu DCI. Gambar ni masa dia.
kasih kau semua, aku kasih angkat. Sign. Senang banyak aku duduk. Sign aja. Sign contract. Ada satu seni yang aku ambil, tak sedap seni ni. Aku pulang balik, ambil seni lain pula. Jadi kemewahan tu yang dia bagi kat band mega aja ketika tu. Yang local band lah susah kan kita. Band-band local kadang nak beli barang susah. Dapat airpan pun apa, nak beli baju pun baju. Kalau dengan FRU memang tak mampu lah nak beli barang mahal. Tapi pasal offer baik tu, kita terus, aku pun terus. Pasal kami pernah rasa azab dengan FRU. Kita dengan PMC tu kan. Kita orang dapat 700 untuk beli cover album pakaian. Bagi 5 700 bagi 5 payah. Baju apa yang nak beli? Bandel lah jawabnya. Kau pun tahulah kan. Susah lah, susah. Susah pun, masa tu. Banyak sangat band. Eh, kau pun tahulah kan. Time tu, time tu memang satu perkataan yang, satu perkataan ni sinonim pada untuk time tu, iaitu survival. Survival. So jadi bila survival, bila dilambakkan dengan tawaran yang begini, dengan dengan apa begini kan, siapa yang nak ambil? Tapi bukan, bukan tapi bukan pasal apa tamak kita. It's just that, you know, apa kata, show must go on. Kan? Boh je lah. You know, sampai tak fikirkan ramai yang nak masuk tu audition pun, bukan kita orang. Betul. Ramai masuk Mega bukan kita satu grup audition. Bukan. Bukan. No. Dan audition Rahim Osman. Aku aku pun aku tak salah kan pun dengan dia orang ni. Kalau etika kata, eh let it be lah, Zahir silang dan tak dia. No no, it's no problem actually. Because show must be, show must go on. You know, pasal hidup dia orang tak boleh nak jeopardize, nak nak jeopardizekan untuk aku. Siapalah aku ni kan. No no problem. No problem. It's just that peluang masa time tu, memang time tu time revolusi, revolutionize, you know, talent banyak. I mean merata-rata duit tapi tak ada daripada segi publisher, label company. Dia orang macam cendawan kan, banyak duit ni, duit banyak merata-rata. Paling mega, mega paling-paling kan. Cerita rompak pun banyak juga kan. Itu hari tu kita tak fikir cerita rompak tu. Fikir-fikirkan dapat instrument. Betul. Cetak rompak ni sebenarnya, saya boleh, saya tak mengatakan lah apa semua kan. Cetak rompak ni sebenarnya memang, memang kalau kalau saya lah jadi, jadi itulah kan, jadi company tu, saya akan buat cetak rompak juga. Aku akan buat okay, this one untuk ni. Ini adalah promotion untuk cetak rompak ni. Yang sini jual banyak, yang sini pun aku kaut. So aku punya juga. You know, buat apa aku nak biarkan orang lain cetak rompak? You know, business man. Kita tahu. Business man. Tapi pada kita ni, yalah, kita masing-masing, kita ada, kita tak, masing-masing punya interest kan. Engkau lantak engkau lah. Aku punya. Disclaimernya, kita tak cakap pasal company tertentu. Disclaimer, kita tak cakap pasal in general, banyak general orang buat macam dia. Itu kan cakap pasal general dia begitu. I mean, lumrah hanya ketika itu begitu. Dia panggil counterfeit kan. Correct. Counterfeit product kan. Tapi cepat lah, dia buat cepat. Printing semua sama, macam original juga kan. Tapi sama-sama, saya nak cerita dia ni, Mega tu nak naikkan dia, nak dapatkan dia masuk ke muzik-muzik tu, bukan satu yang mudah. Pasal benda band banyak. Apa yang kita, yang yang company buat, company suruh kita beli paper. Masa tu kan potong artikel untuk beli paper, berapa ribu paper. Kita orang potong sendiri, kita orang hantar ni benda tu, untuk dapatkan masuk ke final. Itu dapat, dapat masa dulu zaman tu lah. Jadi saya kata, zaman saya dengan diorang ni memang macam tu. Duduk bila tak ada kerja je, okay, dapat promotion. Promotion pun kalau pergi radio tu, kena pergi satu punya DJ, DJ dekat satu floor DJ tu kena pergi salam. Allah. Pasal nak, nak orang apa mainkan lagu kita, nak kenalkan kita dengan Kepala Mega. Kadang-kadang ada DJ yang buat tak nampak, ada DJ kita tahu tu, ya Allah punya lah, pagi-pagi datang kan, kena pergi jumpa. Pasal nak buat baik dengan radio, supaya radio tu dapat apa ni, ingat tak lagi? Ya, betul. Nah, actually apa yang Mat cakap tadi, beli suara khabar semua tadi, it's, actually it's a, it's a, it's an effort. It's an effort By this syarikat, by kita lah kan. It's an effort group sendiri pun. Di mana kita tahu takkan ada ramai orang yang boleh nak beli suara khabar. Jadi tapi bukan kita yang tanda. Kita pergi, kita suruh orang kita yang kat bawah untuk pergi reach out orang kat sana, bagi dekat orang kat kat stesen bas ke budak-budak ni, just suruh, suruh dia fill up. Itu je cara kita. Kan, kalau nak fikir kan, dia orang nak beli surat khabar, dia orang takkan beli surat khabar punya. Pasal apa? Dia orang akan lebih beli majalah kartun, humor, ataupun majalah hari ada nak apa ni, majalah hiburan kan. So benda tu dalam tu. Jadi apa yang Mat cakap tadi is actually an apa, kita punya effort. I mean effort yang bagi kata orang
it's a genius effort lah. Ya, betul. Kan? Ya. Tak kenapa orang lain tak buat. So jadi dia tak buat, maksudnya dia tak berapa nampak benda tu. Dia tak ada usaha, dia tak nampak. So jadi kita buat, beli surat khabar tu potong-potong-potong macam kata Mat tadi tu. Kita ada orang-orang kita, Jojos ni dia ada ramai, dia punya staff. Bagi dia orang, so jadi dia orang pergi hantar kampung dia reach out, pergi tunjuk, adik ni ada satu borang ni, adik pilih mana kan. Jadi dia macam tu lah. Pilih Mega lah. Kita yang beli paper tu pilih Mega. Tapi ironiknya ya, saya pun ada involve mengikut dia orang. Ironiknya dia orang tak tahu kita siapa. Dia orang tak tahu siapa. Dia orang yang kita reach out tu, dia orang tak tahu kita siapa. Jadi kita bagi je kat dia, okey bagi, okey adik boleh fill up siapa yang adik nak ni. Dia tanda sendiri. Best tu dia tanda. Mega. Saya macam tak percaya. Mega, tapi percaya tak percaya, time tu siapa je juara bulan Januari, itulah pilihan rakyat Malaysia. Siapa bulan Mei, itulah pilihan rakyat Malaysia. Dia memang pasal apa? Pasal apa ni media masa time tu hanya satu je, tak banyak. Challenge dia TV 1, TV 2, dia ada TV 3. Bukan ada Astro, bukan ada itu kan, ni tak ada. So jadi apa ni, rating pula masa time tu muzik hebat. Lepas tu radio RTM pun kita juara dia follow. Jadi dia follow, jadi masa bulan tu kita datang, masa time tu kita datang, kita tunjuk, of course memang dia akan tick kumpulan mana aku masuk, Dino mengikuti. Aku daripada FRI aku masuk, cila aku punya game macam ni bila orang buat kan. Macam tu sampai macam tu. Pasal dia Jojo ada modal untuk nak beli benda-benda macam tu kan. Saya rasa patutlah aku susah nak naik dengan FRI. Punya macam ni dia punya game IBMG. Aku cakap macam ni. Tak ada orang push je. Tak ada orang buat benda apa? Business strategi lah. Business strategi ni kalau ialah dalam bentuk peperangan, kalau ada strategi, siapa yang ada strategi, siapa yang tidak menggunakan strategi, dia akan kalah. Betul. Tapi ada dua soalan tadi tu. Apa, berbalik pada soalan drama dengan basis tadi tu. Apa ketidak keserasian dengan Joey sebagai seorang pemain? Daripada tadi tanya tu. Kalau ikutkan pengalaman Joey dengan saya lagi di sini pada dia lah. Kadang-kadang Joey dia dulu kerja budak basta. Tapi saya tengok dia punya main tu masa, pasal saya dengan dia ni berajin tengok combination saya apa benda pun kami akan beli. Ni kau dengar lagu ni, nanti dia punya cakap, Mat kau dengar lagu ni, lagu contoh bagi lagu kita setor kan pada benda-benda tu dengar. Jadi benda tu kita main lagu yang susah tu, kita main pertama benda yang susah tu yang kita dapat. Bila dah bertahun-tahun dah main tu, main dengan Faru, lepas tu main dengan Ella, jadi benda tu combination tu dah dapat. Senang bekerja. Bila cakap je ni, kita betul-betul ni, Mat kau buat macam ni okey tap ni. Bila dengan Juel cakap Mak, entah mana Mak nak dengar lagu ni, Mak. Ha? Itu lagu Rah. Lagu Rah aku dengar. Tapi tak masuk. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ni. Sebab dia dah dia kira dengan lagu metal dengan tu kan. Dia sibuk dengan tukuk-tukuk dan pedal gitu. Tapi Iron Maiden sangat ni. Iron Maiden sangat. Tapi dia punya main dan pedal pula. Main bukan main suka-suka. Dia ada kira dia. Ada macam dia beli dan pedal. Tapi dia main sistem dia ada. Supaya benda tu tak penat. Tapi main benda tu kira sama dengan kita orang punya kiraan itu lah. Jadi itu yang datang sekejap lah, kerja tu senang. Kerja kan, masuk je buat lagu je, okey kau buat macam ni Mat, aku ambil ni, aku rasa kau buat better je ni, okey ni masuk. Jadi itu macam Juel, dia pada saya rasa dia lambat sikit. Dia memang profesional ni lah, dia dan ini zaman dulu keserasian lah bottom line dan dia pun dah improve dia lah. Improve lot. Because time tu you know tak boleh tunggu. Recording company ataupun band-band ni dia tak boleh tunggu. Lagipun saya dengan dia, saya tak suka session ni main. Kalau kau nak panggil aku main, aku tak nak session ni main. Aku nak main sendiri. Macam layar studio dulu kan. Sorry, Mega ni memang abang punya first recording ke ataupun dah ada recording sebelum Mega? Dengan Fariu. Ya, dengan Fariu. Saya macam solo album, dia nyanyi. Lepas tu dia ada solo. Pernah buat album. Sebab tu saya kata saya ada, bapak saya pernah hantar saya kelab vokal, datang cikgu datang rumah. Jadi bila menyanyi, bila buat lagu, Sofie S, adik dia lah, kakak saya. Kakak itu dulu-dulu punya zaman dulu lah. Jadi memang saya ni basic memang Lagu Intan punya time, Sofie S. Zaman-zaman Hil Amir dulu kan. Family dia memang belajar muzik. Kakak dia nama solo apa? Nama itu Ahmad Sulaiman. Tapi saya memang menyampah. Sebab saya tak ni. Saya kebetulan bawa album solo tu, saya menang. Kawan saya cabar saya. Masa tu dekat kelab polis, kau kalau boleh masuk pertandingan ni, kau menang, aku belanja kau satu tambah muta.
Jadi kita ni ada basic poker kan. Okey aku main aku jangan mana menang pula celaka tu. Kena titik. Lepas tu yang jadi jadi judges tu Usani Haji Main. Usani Haji Main tu ada secara timnya apa ni producer kan. Dia ambil saya untuk tu. Dia memang nak saya jadi pada produk dia, produk dia. Singapore. Saya recording di Bugis Studio. Itu zaman-zaman dulu. Dengan saya tak ada pengalaman gitu. Macam mana jadi penyanyi ni? Kita pun tak ada di pasal saya sibuk dengan gitar kan. Tapi bila dapat pulang tu saya kata okey juga dengan kawan aku kit-kit ni semua belum rasa studio aku. Aku rasa aku pergi studio dululah. Walaupun aku tak dapat main bass tapi aku dapat nyanyi duduk dalam studio. Dulu zaman dulu nak masuk studio kalau kau tak ada set leading kau tak boleh nyamah duduk dalam studio tu tak recording. Boleh. Betul kalau dulu punya zaman-zaman Aisatan. Itu zaman-zaman zaman-zaman amat awam tengah. Memang kau tak ada chance. Tengah meluak-luak dulu. Betul. Time tu time apa? Time jamaah belilah menggila time tu. Tak boleh dah duduk dalam studio. Siapa kan? Nama album apa? Nama album Abad Sulaiman ni? Sentuhan Rasa. Alamak dia buka balik. Habislah aku. Aku bini aku je aku nyanyikan untuk bini je. Tapi saya boleh nyanyi sama. Sinambung lah tu dengan tajuk tu Sentuhan Rasa kau tu. Itu aku kena aku kena. Ada orang jual di Carousel. Ha, ada jual kat Carousel be. Nama tu tapi nama tu dia bagi nama dia nama ikut, nama abang saya. Dia ikut dia ikut kati ke? Ikut kati ke kilogram dia jual? Tak nama maksud. Ni. Ini saya dulu. Banyak-banyak kumpul masa tu girlfriend banyak. Menggigil lah nak menyanyi kat atas stage. Mat, time ni time disco ke Mat? Disco kan? Ini bukan disco, tak ini tahu. Ini new wave ni tengok rambut lah. Orang masa saya tengok tu jatuh new cerita. Duren-duren je ni. Time tu club scene memang meletup kan tu. Ini zaman-zaman Pak O. Ya Allah, tak ada pengalaman nyanyi je. Cuma tahu je menyanyi jana. Betul. Tapi Usani Haji Main tu nakkan aku nyanyi. Aku pergi daripada JB naik bas, pergi recording. Naik bas sampai studio Bugi aku. Orang-orang tahu tak ni album ni? Tak semua orang tahulah. Pasal benda tu album ni setiap dia keluar je Pantas Syah Belum Madu tu keluar. Habis semua album. Habis album solo-solo semua dengan apa? Dengan Zamri siapa ni? CD apa CD? CD. Tu kan zaman CD tengah buka tu. Zamri. Ya betul. Termasuk lah Wan apa ni? Wan Awan Bahasa Nomba. Betul lah. Itu semua tu lah. Tu geng-geng tu lah ya. Jadi bila aku keluar album ni. Geng-geng Razis Ismail semua tu lah. Razis Ismail dah kira di sini lagi. Zamri ni dah kira bawah. Masa tu dia tempat lah cukup dia orang punya ni kan. Tapi masuk Pantai Sabah ada aku pun keluar ni. Tenggelam semua solo. Aku dengar pasal berdua sedap dia lagu itu memang itu. Itu yang dia aku tapi aku menyampah sebenarnya buat album solo ni. Bob Musalawah tu. Stone punya bapak. Stone bapak kan? Ya betul. Itu saya punya bodyguard. Mana pergi dia akan bawa saya mana pergi. Promotion ke? Ada lagi ya? Arwah. Last kali saya jumpa dia pun lama tahun 2000. Bob Musalawah. Betul. Tengok cerita Nustan menangis tu. Menangis meleleh-leleh mata. Aku duduk dalam hotel tengok apa sah dia menangis sesedu ni. Rupanya tengok cerita Nustan. Bob Musalawah banyak lagu eh. Tak ada. Dia asyiklah. Dia Bob Musalawah tapi saya tahu Usani Haji Main tu memang producer untuk Suciarity album Kamalia ke apa tu. Tu ni lain masa kita kena ungkit balik kita ni. Alamak, itu yang aku tak nak aku bawa ke kawan ni semua. Sebab aku tak nak benda tu terkeluar juga Cina. Bini aku selalu menyakitkan hati aku. Mak Mega. Ada album. Ada album. Masa tu saya dengan kawan kikit-kikit teman-teman ku asam kikit ku. Siap dia kata sentuhan celaka. Aku kena peling dengan kawan pasal aku memang main bass kan. Ketinggalan. Tak tahu ke masa tu? Tak tahu. Walau tak ada tahu. Adi pun tak tahu. Actually cerita dia Mega ni kita diletak kat tengah Kuala Lumpur. Mega ni selain daripada saya seorang, dia orang semua belah selatan, zon selatan. Saya ni belah zon utara. Saya Perak, Ipoh. Saya geng-geng saya SYJ, MMA. Memang besar di Ipoh. Saya memang dilahirkan di Gopeng dan dibesarkan di Selangor actually, tapi saya main di Selangor tu pun dah belah utara kan. So jadi main-main saya area itulah. Even pun saya pun masa time tu saya menganggoti sebelum dengan Mega saya menganggotai kumpulan Diriat.
masa time tu diri sebelum Hakim Hakil High. Sebelum sebelum Hakil High sejarah. macam-macam. Jadi yang cerita Mak Khalid, arwah Mak Khalid dan cerita The Rock tu, itu belah-belah Ipoh tu, kebanyakan lebih kurang kami punya kami punya scene tu, cerita tu. Kan? So jadi saya dengan Riyad, lepas tu lah turun ke bawah. Ada apa dengan Riyad tu? Belum lagi ya? Tak, saya yang dia menang tu, saya round kedua tu yang nak pergi ke state punya pertandingan tu, dekat situ Akil Hain masuk. Okay, kita akan pergi ke situ balik. Kejap lagi. Tapi nak tutup balik yang pasal antara basis tadi tu adalah kena keserasian. Ya, betul. Keserasian. Okay. Untuk musician untuk bakal musician, memang basis dengan drama dia mesti kena faham kombinasi tu, kena kepahaman, kena kepala tu macam nak sama, kena kejituan, kena kejituan dia, dia macam dia memang kita seluruh dunia macam tu. Dia bila sampai tak kita nak main muzik, dia pergi belajar muzik. Dalam belajar muzik tu, sebelum ni macam kata orang tu minat drum, mesti dia copy orang, dia copy playing orang lain. Seluruh dunia macam tu. Dia bekel ke, dia apa, tiket ke apa, rancau ke, semua macam tu. Betul. Jadi kita ni self-taught lah. Kita nak belajar muzik susah, ada duit, kita keluarga susah. Jadi kita cara dengar macam abang-abang kita yang by heart lah, by heart, pakai rekod. Zaman-zaman brother-brother kita carefree dulu, mana ada CD, semua pakai rekod, mana ada video nak tengok lagu tu kan. So zaman kita tu ada rekod, ada kaset. Ulang kaset sampai putus tali. Ulang. Itulah tu. Video. Rewind pakai. Video. Itu dah nak kosak. Jadi cerita dia tadi tanya keserasian. Keserasian basis. Seluruh dunia sama je format dia. Basis dengan drama tu. Maksud tadi nak bagi sedap je cerita dia. Bagi sedap mah. Senang band tu bagi sedap. Band tu nak bagi sedap. Bentuk macam mana band tu keluar ke, garang ke, lembut mantap, ke. Mantap combination. Ikut pada mazhab tu lah. Tapi Ranan tadi tanya bass dengan drama kenapa bass dia tak boleh jalan sendiri, drum tak boleh. Sebab kalau tengok lagi segi bass clef tu pun dah ada dah. Kalau drum memang dah bass drum dekat sini sini. Bassis pun dia ada tu juga. Tapi dia ada chord. Beza bass ni pula dengan drum. Drum tak ada chord. Drum ada beat je. Tunjuk 16 kat sini ni. Dia ada tu tapi dia ada chord. Jadi cuba bayang kita pergi disco. Kita nak joget ataupun lain benda yang kita nak menari, kita nak enjoy muzik tu tadi, tak ada bass. Macam mana agaknya? Tak boleh goyang. Jadi rupanya baru tahu bass ni besar peranan dia. Peranan yang paling penting dalam bukan drama je tu. Bassis tu yang paling besar peranan dia. Bukan drama. Bukan drama. Pada pada gua lah. Bassis tu paling penting. Drama pun kena juga. Sebab dia nak kahwin tu. Jadi kata tadi konsep macam mana tu? Jadi itu selalu discuss. Kalau macam band, group, kita ada album, semua macam tu. Sama informasi dia. Semua macam tu. Arwah Yazid ke, Zahid ke, kau cakap siapa je. Sama informasi dia. Yazid, dalam search Yazid mesti kena dengan Nasir lah. Nasir ke mesti dengan pair. Jadi kita okay, Pair dia tu pengalaman gua, gua dengar search lah. Gua pun memang nak search kan. Band-band belum memang semua orang dengar lah search. Yang tu Nasir main. Nasir dia ada style dia. Mungkin Nasir dia straightforward. Kena dengan Yazid. So bila satu hari Nasir pun ada keluar, Yan pula masuk, keluar masuk. Yan pun kena juga dengan Yazid. Yang itu yang kena ada experience tu. Macam mana kita nak kahwinkan rhythm tu. Okay, Yan kau buat 16, aku jalan straight. Ini ni bahasa muzik tadi. Yang nak kahwin dengan drum dengan bass tadi. Jadi kalau drama tu, okay aku buat pattern ni, takkan nak main beat yang sama je. Jadi kita nak pattern tu jadi limited. Itu yang tak sesuai kerja tadi tu. Bila tak sesuai kerja tu jadi lama. Alamak, tak boleh nak pecah ke sana, sini pun. Macam mana nak kembang ni kan. Kadang-kadang muzik kadang kita main drum pun ada part dia memang kita kena progresi. Tengok lagu juga. Kadang-kadang kita busy sangat tak boleh. Ada satu part kita jalan straight, jadi orang boleh dengar bass line, orang boleh dengar plucking yang lain, orang boleh dengar keyboard. Mas Ali pun macam tu. Dia main macam ni. Dulu main macam ni. Mana bass pergi, drum, bass drum mesti sama. Kan betul. Sekarang modern groove. Modern groove bass duk tak duk tak dia boleh macam tu pula. Dia 16 ini jalan 8 note. Ada dia macam tu tau. Dia punya pusing kat situ. Jadi tu kena lah tahu quarter note, 8 note, 16 note, 13 note. Belakang ni memang penting. Ini kena tahu juga. Okay, cuba. Satu soalan. Drama ni kan, you from musical family ke? Tak ada. Macam mana
macam mana orang jadi drama eh? Macam kita nak belajar gitar, kita boleh main gitar kat rumah. Betul. Drama ni macam mana orang pilih jadi drama? Dia kena pergi studio baru dia dapat praktis. Saya tadi pendedahan daripada rumah saya dulu. Sebelah rumah tu ada kolej kecil-kecil dulu lah. Jadi tak adalah main start dari kecil. Saya start lepas SRP dah, dah jinak-jinak lah. Tapi dia punya influence tu dah masuk masa kecil tu. Tengok ada talent time tu, tengok dekat kolej tu, budak-budak kolej tu main. Eh, sedap juga drum ni. Tapi tak main drum lah. Tak tahu apa. Ada alat lain? Alat lain tak ada. Ada drum je. Okay. Jadi lepas tu pendedahan pula, adalah abang saudara dulu belajar di negara, balik sudah buat balik rekod. Banyaklah buat balik apa ACDC semua rekod lah. Jadi rumah abang saudara ada rekod, sound pula sedap, duduk pasang. Wah, start situ jatuh cinta dengan muzik lah. Masuklah lepas lagu putih lah, Pat Benetta lah, Mak Ustazah, Donald Pagan. Itulah keluarga memang lah. Bapak meninggal kat Mekah. Jadi Mak Ustazah. Jadi dengar apa Pekan Hati lah, Donald Pagan lah, apa macam-macam dengar ni, Survivor lah, Eye of Tiger time tu. Lepas tu apa The Police, tu jangan aku dengar Every Breath You Take lah, apa time bila tu aku sekolah rendah tu. Jadi pendedahan tu dah dengar tu, dah betul dengan sound sedap. Kita tak tahu apa-apa kita budak tu, tapi apa yang buat sedap ni? Sound. Ni rumah siapa ni? Ini rumah pak saudara masa tu. Pak saudara je ada rekod. Rumah kecil pun susah. Jadi mak ni selalu pergi rumah adik dia. Selalu pergi rumah adik dia ni ada rekod. Oh, dapat dah dengar dengar lah. Semua eh. Jadi ini influence yang bagi kat aku dah tadi. Yang masuk kat otak aku tadi. Sampai SRP je aku dah pernah main drum tadi. Dah berjinak-jinak lah. Jumpa Jojet kat Doremi. Ini cerita dia ni main drum tadi. Aku pergi studio Doremi. Studio Doremi ada dua kat pertama komplek, satu A, satu B. Jadi Jojet ni tadi, Jojet, Awi, Zul Besi ni awal-awal wing ni tadi. Jojet, Awi, Zul Besi, Barum, Syam gitar. Dia dua gitaris. Lepas tu dia ada manager dia, Bob Bombay. Ini semua Bombay sound engineer Doremi. Awi tadi angkat kawasan sistem, pasang dekat Day Club lah, dekade ni time tu. Tapi dia orang dah nampak dah dia nak jadi tu Jojet semua memang dah boleh main lah tu Jojet. So aku rapat dengan Jojet. Jojet ajar lah ni, macam mana kau nak main tangan kau macam ni, tak terikut bass drum. Itu safe talk. Tak tahu apa kau tenuk aku tak tahu tu. Itu orang Jojet lah ajar. Tu jadi rapat dengan Jojet tu. Dah tahu sikit. Dah lama tu dah boleh main sikit, dah boleh jalan beat dan tanya orang. Dulu tanya orang. Dulu banyak tanya. Dulu belajar kena maki. Kena maki. Belajar memang tak belajar tembok. Kau masuk sujud kau main seorang, kau betul dengan besam kau. Kita nak main media, media semua besam laju. Di komen brain. Semua main sikit pedal tu, mana ada pedal. Cuma ada dia main ni laju tu pedal dia. Truk terak. Panjang lidah aku dengan sujud. Kau masuk sujud kau betul dengan besam kau. Dulu macam tu belajar. Tak, kita tak ambil hati lah. Sampai jadi lagu tu. Okay lah. Time tu semua band-band rock semua mesti ni, budak-budak jauh mesti main Iron Maiden lah. Siapa yang tak main Iron Maiden tu? Itu pengaruh kuat tu sampai masuk Malaysia tu. Kalau main metal, Iron Maiden. Tapi banyak lah. Itu dia datang untuk kita dapat tahu lagi benda yang kita pun buat macam aku baru kenal lah muzik tu. Iron Maiden ada lagi. Ada Dio. Dah dengar Dio. Jadi dia kat situ lah. Dia lagu badai tapi tadi Mak cakap masa kerja dengan Jojo Production tu kan, dia barang ambil je lah kan. CD pun itu dia tu tolong tu videotape. Video lepas tu sebut nama Buddy Rich tadi kan. Macam mana tu macam mana boleh belajar Buddy Rich sebab kan aku juga ada baca juga magazine drum tadi. Magazine drum apa dia? Modern drum. Time tu ada keluar Nipot lah ke depan. Lepas tu keluar lah Carmine Apis dah, dah keluar ni Vinnie Appice. Jadi baca magazine lepas tu dapat peluang video tape lesson. Kan jadi lesson ni mana nak dapat? Ada susah CD. Dapat. Aku kaut semua. Lepas tu DCI. Aku betul. Belum ada sekarang dah masuk YouTube lah. Dulu pakai video tape VHS. Dah VHS kan? Tapi dia punya company dia DCI. VCR kan? VCR. Tak DCI, VCR. Tapi dia punya yang keluar pun keluar yang Buddy Rich ni tadi, STG ni company tu DCI. Jadi semua aku kaut buat balik. So aku tengok oh dia ni STG Latin drama, dia main macam ni. Aku tahu dia dia kusun hukum macam ni pula main dia. Speed dia semua. Dia ni main
So aku belajar teknikal kat situ, aku belajar tu. Tengok notation dia tak belajar lagi benda tu. Tak kena note lagi. Tengok tu macam ni banyak. Jadi dah lama kelemahan, aku cari sendiri. Ini cerita dah terbalik. Bila mega time tu ekonomi gawat masa tu. 90-an lah. Kan duit kita jatuh RM6 time tu lah. So budak pun dah, mak pun dah kahwin, kita orang relax lah. So pecah. So aku balik KL, aku ambil keputusan, aku potong rambut. Aku join jazz band. Aku dah nampak dah jazz band kat KL ni semua ada. Dia cerita aku punya survive ni kat KL ni. Macam mana kau tanya soalan tadi, macam mana kau dengar benda ni tapi kau main rock. Jadi aku kena cerita kan. Sebab cek makan pun dah terlibat juga. Nak survive kan, cek makan. Transport tak ada benda tu. Ikut lah. Tengok cek band ada pancun. Ada je pancun. Pergi hotel ni. Jadi dah bercampur dengan orang semua lain baca. Kenapa sikit ni? Orang main standard ni, drama tak payah baca. Drama bagi beat je. Yang dia orang pakai buku kan. Standard book buka. Jadi aku dah minat tu. Minat. Drama ke main. Aku pun dah kenal videotape tadi. Rupanya aku masa dengan Jojo tu, aku dah develop kat studio. Hari-hari kat studio practice je. Macam mana nak main samba, macam nak main basic je lah kan. Susah juga samba eh. Bawah lain sini lain sini lain. Lama dah dapat, dah dapat, dah ada modal, dah boleh main dengan band orang lah. Dia pakai rhythm tu. Dia pakai band samba, dia main bosa gini gini kat situ yang dia baik. Kat situ jadi aku dah lama cari. Dah lama dah main, dah tu main club, main club. Mega tak ada buat apa lagi ni. Semua dah rehat ni. Aku main club. Cara cerita macam drama ya tangan lah. Main club semua. Zap. Sekali aku sudah jumpa arwah adik Uji Rashid. Arwah Amir Trombon. Dia tu bass Trombon. Uji Rashid ada adik seorang. Panggil Abang Amir. Tapi dia ni, dia MPO. Dia main bass Trombon. Orkestra lah. Istana Budaya kan. Muzaffar dia punya, Muzaffar Nawawi dia punya konduktor. So Muzaffar Nawawi cakap dekat Amir, sekarang ni orkestra tak ada buat kerja apa, dia bagi staff-staff dia pecah kan, buat program kat Istana Budaya. Jadi Amir tadi dia buat program big band. So aku ni tadi telah terjumpa satu orang tua, orang pencin custom. Rupanya rumah aku Pantai Baru tu, atas tu TMB LLN masa tu. Ada club masa tu, dulu ada kilat band tu. So barang-barang ada. Kan kilat band ada masuk tengah band juara band dulu lah. Orang berterusan tu, barang ada. So aku pek tiri tu, diorang ni kaki baca semua. Aku belajar lah baca situ tu. Start aku belajar baca. Basic je lah. Aku kan macam tak ada lah macam Zahid, macam Ujang tu, memang set rate. Aku Zahid, basic je. Masa ni kenal Zahid. Zahid masa tu aku, masa tu aku tak kenal sangat dia. Aku tak kenal lagi. Tapi Zahid dah kenal Zahid lah. Dia aku cerita Zahid pula. Aku cerita buat Zahid pula. Jadi aku ni belajar baca, dah tu ikut. Jadi arwah ni tengok aku kan, ni kau ikut aku ni, kita pergi Aswara. Aswara kat Empire Tower masa tu. Empire Tower Runhill. Dia sewa kat situ. Desa apa? Tingkat berapa masa tu? Jadi kat situ Roslan Imam, Ramlan Imam ada situ. Lepas tu ada sekuriti cikgu dia tu, Zahid memang dah ada situ lah. Aku datang situ, aku ikut lah program dia. Jadi Ramlan Imam kata, engkau nak belajar tak? Kata, kata kau main club kan, ada rasa sikit kan, kau nak belajar tak? Kalau aku pergi peluang belajar. Nak jugalah kalau bagi. Tapi ni belajar tak ada sijil. Dia panggil pelajar separuh masa. Kau ikut je program ni. Kita ada buat program yang panggil 3E Express. Apa lagi tak eksperimen, apa benda dah. Dia punya tajuk program tu. So tujuan dia ambil 4 basis, 4 drama, 4 gitaris. 2 gitaris luar, 2 gitaris budak student. Tanya kenapa Cik Ramlan buat macam ni. Nak so budak-budak pelajar ni ambil experience orang yang experience. Tujuan dia tu, program tu. Kat situ aku jumpa Zahid. Zahid gini bawa. Sekali Ramlan Imam offer masuk belajar. Dia orang pindah dekat Bengara yang KBN sekarang ni kan. Itu dah suara kat situ. So kat situ jumpa Zahid. Bawa dengan Zahid ajar ni. Zahid bagi buku Zahid. Minyak buku ke Zahid aku putus Zahid. Tuk buat Zahid belajar baca ni sikit-sikit lah. Dan dia kaitkan aku pula masuk dalam situ ke? Ni lah biasalah. Aku pun masuk kita juga kat situ ke? KMB pun aku masuk juga bayangkan itu. Kita tak nak tinggalkan member. Kita nak sama-sama. Kita sentok. Tak ada ilmu. Mana nak ajar? Siapa nak ajar kita? Ada peluang? Dia pun boleh ada sikit dapat ni. Jadi kenal lah. Jadi kita apa tujuan dia? Itu tadi. Kalau kau tak baca tadi pun, memanglah baca ni kita boleh pergi jauh. Apa-apa muzik tu main. Tapi kalau untuk orang yang tak boleh baca sangat, kita kenal juga quarter note, eighth note tu tadi. Jadi Konda, untuk kita develop kita punya playing dengan kita nak buat lagu, kita guna benda tu. Kadang-kadang ada orang bagi idea kat sini triplet, kita dah kenal bunyi triplet tu macam mana. Walaupun banyak, Mak Saleh pun ada juga macam tu. Contoh Dingo Sonobo, Dingo Sonobo badland punya drama.
Dia buat klinik, dia kata dia bukan, dia bukan reading punya drama. Dia cakap tu serang. Tapi dia kenal, dia sebut 16, dia sebut 8. Eh, aku jadi kat kepala juga lah. Oh, boleh pula macam ni eh. Basic kan tu. Basic lah tu, very basic lah tu. Very basic kan. So aku pegang yang tu lah tu. Bila campur Zahid, dia bagi pemula ni, kau belajar, kau balik rumah, kau buat ni ni. Salah tu ni, kau buat macam ni ni. Oh, macam ni eh. Jadi kita mainkan time. Jadi muzik ni semua instrumen lah, semua dengan time. Time. Kalau tak ikut time, memang keparit lagi. Keparit pergi. Ha, betul. Ada juga yang bahasa-bahasa muzik yang free flow, yang tak ada tempo. Itu betul. Bukan ada orang macam itu. Kan? Jadi kita band. Jadi bila band, seluruh dunia pun sama. Dia pun ada chord. Dia orang tahu macam mana nak harmonikan lagu. Macam mana. Itu dia tadi. Kita putih lagu sedap dia. Dapat idea dia buat, dia susun tu cantik. Dia punya chord dia, dia pergi depan ni chorus, dia ada second chorus lah. Lepas tu dia punya groove dia macam ni lah, dia pecah. Bassline dia buat macam ni. Jadi dia boleh ubah-ubah pula. Datuk boleh berkarya sampai mati. Sampai mati, lama. Itu dia, kena ada tempo tu tadi. So kita untung dapat jumpa Rahim Osman arwah. Sebab Rahim Osman pun banyak regat aku juga. Atau dua aku rapat dia. Mana dia pergi, aku ikut dia. Bukan kami main untuk Mega je. Dia bagi saya main. Buat satu album untuk Zaina Zain. Dia buat kan, bagus lah. Madabella tu kami main satu album tu. Kami korang. Saya tiga orang je yang buat. Siapa lagi tu? Najib Gersang. Najib Gersang. Najib Kumpulan Gersang. Madabella kami main. Selepas Kit. Sebelum Kit. Sebelum Kit ke selepas Kit? Selepas Kit. Tapi dua orang. Tapi dua orang ni, betul lah tadi, dia bukan soal dia ni datang kemudian. Dia dah bercampur kan Johor. Dia dah berkawan dah. Macam kita kat Amirah Studio, dia orang kat B-Sound. Dia dah jumpa lah ni. Itu belum cerita lagi. Yelah, ramai lagi kawan kita. Bila kita dah boleh main, jadi Rahim Osman percaya kita. Dia boleh tidur. Itu film. Kau siapkan dia, dia check je. Film memory kan. Memory. Lampak dia dapat peluang kat kita. Memory punya Nash berlakon. Nash Dependent. Background music dia kan berlakon film tu, memory. Memory. Mari. Kita orang yang main music belakang ni. Arahan Mak Nani. Ingat lupa ke, betul lah. Film tu lama, tapi Nash macam tu dengan lepas. Yang Nash bawa motor kan. Betul-betul. Mat motor kan. Kau bayangkan dah, aku tak dengan pengalaman. Pakai jaket. Tengok video tu macam mana aku nak buat ni. Pengencangan dia. Pasal pengalaman dia yang belajar daripada video tu, dia akan, Mat, ni macam ni, kau ambil drift macam ni, kau buat macam ni. Kat situ yang datang aku ke management. Senang lagi bekerja. Senang kerja, kerja senang. Kerja penting tu. Dalam satu grup. Kita ni cerita senang kerja lah. Senang main kerja. Tak ada mana. Bukan main tak ada mana. Senang bekerja. Senang kerja sebenarnya. Ya, betul. Pasal company dulu master buat album, dia nak orang kalau boleh lepas satu kita dah siap tempat, dia suruh prepare lagi next album. Chemistry. Tapi Rahim Osman, aku terima kasih banyak pada arwah tu sebenarnya. Banyak tolong. Orangnya macam mana? Orang dia memang nampak simple. Simple. Tapi tapi kalau kau macam yoyoan ni, macam ye sekali ke cakap dengan buat tak sama, kau tunggu nanti. Dalam diam dia pagi. Kau penyanyi ke? Sebab tu yang lagu ni bukan kau nyanyi, bapak kau nyanyi. Dia macam tu rasanya. Rasa dia dengan kasar. Sebab tu lagu ni kenapa kau nyanyi? Lepas tu bapak kau nyanyi kau ni. Tu budak tu tak faham tu, Pak. Merah budak tu kan. Dia memang dia pro. Dia stand pro. Tapi dia memang dia, dia memang bro, orang punya lain bro. Sebenarnya aku tengok dua orang punya lain ni, Pak Saudara Kid ni sebenarnya champion dah bro. Kalau agak muzik tu tak dalam, tak boleh nak bersembang dengan arwah bapak Kid. Bayangkan kita orang dapat dengan bayar tembok boleh duduk dengan dia. Arwah bapak Kid. Bayangkan. Tapi nasib baik lah. Aku pun aku rasa nasib baik lah. Aku pun dapat tahu cerita ni, yang kau cerita ni tentang arwah Rahim ni kan. Aku nasib baik tu, aku tak kena tau. Tak kena masa rakaman suara. Padahal dia jaga vokal tu. Aku tak cerita kau. Nasib baik aku tak kena satu ke, tak kena kena maki ke apa, tak kena. Aku punya pelama aku kena maki semua. Saya semua maki semua aku kena. Aku pernah kena maki dengan Nasir Bukasim tu. Allah. Aku cerita kau. Akhirnya aku jumpa Nasir Bukasim, Datuk Nasir Bukasim. Kau pergi panggil Munir main. Nampak. Akhirnya. Bukan pasal aku terer, pasal nak pergi sedap tu. Kena channel kan. Dah jadi macam tu pula. Jadi aku, Allah, dunia ni kecil. Aku ingat kalau aku kena, mungkin aku demoralize tu. Memanglah kata. Pasal aku pandang dia, dia tinggi kan. Dia memang tapi bukan saja pandang dia tinggi, tapi dia memang, dia memang dahsyat lah. Tapi daripada segi dari statement ni, tidak pernah kena maki dengan Rahim Osman. Maknanya tak ada masalah dalam bidang nyanyian ni. Saya tak tahu. Okay. Tak ada masalah bidang nyanyian ni kan. Not really sure. Tapi soalan yang masih membelenggu di fikiran, kenapa kena buang? Sorry lah, kena balik kepada sensasi. Betul. Kalau Rahim Osman tak
Tiket pun tak engkau kan tak apa, tak maki. No, belum sampai situ lagi tu. Ha. Itu kau cerita tu sikit je tu. Ha. Ini ceritalah ya, cerita. Tak adalah apa-apa hebatnya, tak ada. Tak ada sangkut paut tentang hebat pun. Ha. Ni cerita saja cerita. Itu sikit je tu. Yang kalau cerita pasal kau kata apa ni Rahim Osman tak ni pun apa semua kan? Ha. Actually saya pun tak tahu kenapa, aku pun tak tahu kenapa aku dibuang. Takkanlah tak ada bayangan, rindu bayangan gurauan ke apa. Rasa pun tak ada. I'm so naive that time. Aku naive. Aku tak tahu. Orang suruh tak ada. Sebenarnya Jojo Production tu family business. Yes. Dia suruh dia yang pemutusan dia manager aku tu, dia gamekan aku dekat Johor. Dia suruh aku balik ke KL, dia kata jumpa Aziz Bakar masa time tu. Dia sebagai manager kat situ kan. Kau jumpa Aziz Bakar, ada sesuatu dia nak beritahu kau kat sana lah, dia kata. Aku pun tak prepare apa-apa, aku just pakai daily je. Pakai t-shirt, pakai tracksuit Diadora dengan kasut Diadora, rambut begitu je lah. Naik bas, dia bagilah aku, aku tambah naik bas. Aku tak bawa barang, tak bawa duit, apa benda tu. Aku kena game gila. Sampai je kat sana, jumpa, nasib baik tak tutup lagi apa ni, BMG masa tu. Jumpa, oh Riz, kam duduk. Sila duduk dulu kita. Aziz Bakar ya. Duduk. Bilik dia bukanlah besar sangat, kecil je. Oh, dia handsome dia. Dia cakap, Riz, minta maaf nak cakap lah, kata. Kenapa? Tapi Mat, betul Mat, aku ni dia anu lah, dia ni siapa ni lah, agaknya dah transfer dah tu pada korang. Dia kata budak-budak Mega dah set kau lah. Dia pakai nama budak Mega. Yalah. Dia kata budak-budak Mega dah set kau. Koh, aku masa time tu gelap masa depan tu. Time tu kau tahulah, time tu kita memang survival macam aku cakap tadi. Itulah satu harapan aku lah tinggal. Dah bertahun-tahun aku nak dapatkan benda tu kan. Tiba-tiba dah hilang, vanish, clear. Aku pun tu balik. Ha, cerita macam tu, potong pendek kan. Tak ada. And then aku ketua kerja. And then satu hari, lebih kurang dalam 2 bulan lah tak salah aku, aku hidup dalam lara masa tu. Lara gila. Aku tinggal dekat rumah tinggal. Mat ingat lagi Mat? Rumah tinggal apa? Maksud? Rumah tu dekat berhadapan dengan Karak Highway sekarang ni, Sri Gombak. Rumah tinggal tu rumah yang dah ditinggal orang. Abandoned house. Tak ada pintu, tak ada tingkap. Cuma aku fikir, aku duduk situ 2 bulan tu, aku fikir aku mandi kat mana. Aku lupa. Aku tak lupa betul, aku mandi kat mana. Pasal rumah tu pun, bilik tu, aku bilik atas, rumah tu 2 tingkat, bilik atas. Aku masuk pun bilik tu, pasal dia kunci dia, boleh dikunci daripada dalam kan. Kunci masuk tak boleh. Aku kena memanjat dia punya compartment dia tu, masuk siling, turun sebelah sana, baru aku boleh buka pintu tu. Dari dalam. Sampai sekarang aku masih fikir lagi, macam mana aku mandi eh? Kalau rumah tu abandon tu, tak ada air kan? Aku pun pening. Okay, satu petang tu, tiba-tiba, ada somebody lah. Rasa, you know, aku dulu kawan dengan Adi. Adi tu ada adik perempuan dia. Adik gitaris. Ada adik perempuan dia. Aku kawan baik dengan dia. So, aku sebelum aku kena buang tu. Aku, selepas aku kena buang, aku sempat dapat buat call pada dia. Adik dia. Dan aku cerita kat dia lah, aku kat mana sekarang ni. Aku kata, jangan beritahu budak-budak Mega lah. Kata, aku ada kat sini. So, mungkin dia lah yang dah pecah. Satu petang aku tengah duduk dekat depan balcony rumah abandoned tadi tu. Satu van sampai depan, berhenti depan. Van Delica warna coklat. Baru nak cakap tadi. Ingat lagi Delica tu kan. Aku cakap, macam aku kenal van ni kan. Tiba-tiba keluar, aku ingat Mat yang keluar dulu. Anak kau ada, aku tak ada tu. Ada lah Mat. Tak ada. Oh, bukan kau ya? Bukan, aku. Sorry. Kau masuk, aku. Sorry. Kau dah ada, bawa aku masuk. Sorry, kau punya bayangan tu ni. Okay. Dia keluar, salah seorang daripada keluar. Dia cakap, Zaris! Aku terkejut. Okay, pendekkan cerita lah. Tadi kau cakap tu pasal Rahim Osman tak cak pun nombor sengit kan? Aku kata, macam tu kan? Tapi kena buang. Kena buang kan? Sampai dahsyat kan? Kau rasa macam, tapi tak ada hebat lah. Tak ada hebat eh. Okay. Bila kita tanya masa time tu, mengapa nak panggil balik aku masuk ni? Dia kata, M. Nasir tak engkau nyanyi lagu ni. Lagu Sekutu. Lagu Sekutu Bunga Sakura masa itu kan saya cakap dah rekod tapi tak mix lagi. Ni Lampari lah cakap. Okey, kalau dia menipu lah aku kan. Tapi betul lah. Aku dengar cerita macam tu juga. Dia kata M. Nasir yang tak engkau balik nyanyi lagu ni. Kalau dia kata dia ugut, dia kata macam betul lah, lebih kurang lah. Bukan ugut lah kan.
Kalau dia kata kalau bukan budak ni nyanyi, aku nak tarik lagu ni. Dia nak tarik lagu ni pada Mula Mega. Masa time tu Eka Matra tengah recording sebelah. Di studio A, studio B, King Studio kan. So jadi itulah pagi kata takut lagu ni akan pergi kepada dia orang. So jadi that's why kita mengelupur cari engkau ni, dia kata. Lepas tu immediately manager kita orang kena sack keluar. Dah kena okay. Pasal apa dia kata, aku tak tahulah macam ada tai chi dia orang. Dia kata, why engkau buang budak ni? Now kau kena jawab balik macam mana budak ni dah tak ada ni semua kan. Sekarang Ibn Nasir nak ni kan. Sekali agaknya dia tak ada upaya, mungkin dia just kena dah dudah cakap balik lah. So itu yang tadi tu Ibn Nasir nak balik lagu tu. So that's why itu asbab dia lah. Asbab dia Allah nak, Allah tu nak jadikan rezeki kan. Itulah asbab dia. Ha, tu masuk balik. Lepas tu tinggalkan, abandonkan rumah. Abandon tu naik kereta Delica. Yes, naik kereta Delica dengan bawa lah aku punya baldi apa semua. Masuk dalam Delica. Balik rumah dekat Jojo Production punya studio. Bukan Segambut. Segambut dalam. Oh, dia, Segambut. Ada apa, banglo apa ni, terrace house dua tinggal ni kan. Situ lah balik. Walaupun tak tahu mana mandi, tapi ada baldi eh? Itu aku tak faham tu. Akan recall lah bila masa aku mandi. Traumatized betul bang. Traumatized. Hidup aku masa tu macam jadi macam orang, macam public enemy tau. Aku dah jadi macam takut tengok orang kan. Pasal kena buang daripada Mega ni, aku jadi macam macam itulah, macam shock. Aku jadi macam tak bukan aku lagi. Aku dah macam dah tak suka tengok manusia lagi dah. Semua aku tak ni lah. Aku tahu hidup life aku je. Pergi naik bas dekat Seri Gombak tu, pergi ke tempat kerja di Medan Mara. Tempat kerja apa? Aku bekerja dengan satu syarikat grafik lah masa tu. Masa dah kena buang ni, tinggal di abandoned house, masih bekerja lagi. Kerja lah, kerja. Duduk dekat abandoned house tu, kerja lah, kerja. Kerja juga. Kerja tu actually, dia, aku budak lepasan Mara masa tu. Kita ada macam, macam intern lah, internship. Bukan kerja pun. Jadi sambung balik internship tu. Cerita dia. Ini tadi exit yang pertama. Exit yang pertama yang tadi tu. Yang mula-mula, sebelum lagu Ainul Jamal tadi tu. Sebelum ke Sekutu Bunga Sakura tu dah kena kena tendang juga keluar. Macam tu juga. Saya tak ada tu. Saya tak masuk lagi. Aku dah masuk lagi. Far away lagi. Masa ni awal-awal perbeginan album pula. No. Okay. Sorry. Begini. Minta maaf. That was yang tadi, cerita tadi tu, that was the first one. The first exit. The second exit ni, I mean, yang tu lah, last, lepas muzik-muzik 1990 tu. Aku dah nampak gambaran dia. Kenapa kau keluar tu. Kenapa? Ini pasal company tu, dia tengok macam tak menepati cita rasa. Aku tak ada masa cita rasa apa? Cita rasa super yang dia nak lah. Pasal yang buat decision ni, recording company tu, Jojo's. Bukan band member ni. Jadi band member ni pasal dia dibayar allowance, jadi dia pun luluk pentas juga. So dia keluar. Jadi Rahmat Mat pun dah masuk. Time Zaris ada. Lepas tu final music Mat ada. Lepas tu cerita rasa tak kena, Jojo keluarkan dia. Dia cari-cari buat audition, dapat Rahmat. Dia audition kat Johor. Aku pun kena audition juga. Aku dah datang Johor. Datang Johor ni audition. Bos semua dah tengok. Lain semua pun tengok. Tapi dia tak nak pun, aku akan keluar. Kalau dia orang tak nak kau, aku akan belah. Kalau takut aku belah, jadi dia orang ambil kau juga. Jadi berani audition juga. Tak ambil. Jadi audition juga. Audition bos tengok, okey besok kau boleh start dengan Mega lah ni kata kan. Tu aku start dengan Mega lah. Duduk Johor, practice. Lepas tu practice Johor, naik KL. KL kita practice. Yang aku ingat time tu, time korang studio Mas Nui, time aku studio Mike Berni dekat Taman Permata, Mike Asia Bening. Entertainment kan. Asia popular macam tu ya. Masa tu arwah raja dia lagi. Raja belum ke, Dino belum jadi manager Hello Cafe lagi. Dino Dino tu split time, saya ada cerita Dino split time, ingat. Tu semua band member dia semua tu. Jadi Dino dah kerja dengan Mike Berni time tu. Dino baik dengan aku. Memang orang kenal orang semua ni. Orang semua tak kenal Dino tak apa, tapi Dino baik dengan aku. Aku dapat studio tu. Studio tu bukan Mega yang dapat. Jadi no aku nak pakai studio dia. Boleh pakai ni. Jadi kita orang dapat pakai studio tu. Jadi practice kat situ untuk buat album. So Rahim dia test aku juga.
kau main dengan klik. Itu cerita klik tadi tempo. Memang dah biasa lah. Dia, aku dah tahu daripada Fario dah kena dulu. Pengalaman tu. Aku dah dibagi peluang Fario, aku boleh dapat main dua lagu, satu lagu. Untuk album Fario ke situ aku tahu studio recording macam ni. Klik kan. Aku ingat studio recordingnya, rupanya muzik memang kena jaga time. Macam mana kau main muzik tak, kau tak belajar time. Kalau nak main muzik kena belajar time, tempo macam mana kan. So lepas lah aku kat studio. Audition Rahim dia test aku juga tu. So adalah berpandu dah Dr. Boss semua. Tik tak hari-hari tik tak tik tak tik tak. Tengok okey, dapatlah peluang aku rekod 10 lagu. Aku masuk second album, keluarlah di Sarti Mega, rekod kat Lion Studio. Lion Studio kan? Rahmat. Lion Studio Singapore. Oh, yang untuk Mega. Untuk Mega second album. Second album. Aku masuk second album. Second album. Kan kaki ke? King kita main anggurawan kita dekat Singapore. Tak, lagu fast mering. Kita kat King tu bukan buat betul, lagu fast. Dia buat balik lagu tu. Lion, betul. King tu buat balik lagu tadi waktu. 3 bulan bertapa kat sana. King tu buat balik. Tadi waktu tu pakai rekod tu. Tadi waktu. Tadi waktu tu ramai rekod dekat Singapore, 10 lagu. Rahim Osman tak puas hati. Pagi kat balik ke balik 10 kali lagi rekod. 10 kali lagi. Muka ramai dah nak pecah. Tadi waktu lah tu Rahim punya kerja lah tu, Rahim dia nak macam tu. So rekod kat King second time buat balik. Tu datang putih dah siap. Memang percaya kita orang. Ya betul. Memang dia percaya aku orang. Pro. Ini pro. Padahal aku tak ada selection. Aku tak ada lah belajar tinggi. Ya. Tapi dia orang dia percaya. Lepas tu satu lagi nasib kan. Nasib. Bagi katakan ini kira rezeki lah. Tapi pendek cerita ni, ini Allah tentukan. Ya, jadi mana tadi ini itu pengalaman. Macam aku kan. Aku dapat dengan Rahim Osman dapat dengan jadi barisan hati simpanan dia tu. Aku dulu masa time tu aku dengan di Riyadh, aku buat show di Ipoh. Aku side by side dengan May masa time tu. So PMC punya orang masa time tu cari talent. So jadi cari talent dia dapat aku seorang PRO tu bagi aku nombor telefon ni. So aku call untuk Rahim Osman So pendekkan cerita, pergi PMC masa time tu pagi, jumpa Aziz Bakar juga. Bang, abang saya suruh datang ni. Okey Aris, cantik. Pagi ni sekarang kau terus pergi jumpa Rahim Osman. Pagi pukul 7 suku. Awal aku berdatang pukul 6 lebih. Aku cakap PMG ni buka, PMC ni buka awal ni. Okay, pergi Umarim. No sorry, dah 8 lebih lah gitu lebih kurang. Sorry So pergi. Pergi mas ketuk pintu pagar. Rahim Osman aku nampak daripada sirah awalnya daripada sirah temas. Maksudnya tu sirah temas memang di sekelompok itu je. Aku nampak dan tingkap. Oh dia main. Kau Zahir Sam, meh masuk. Dia tak berbaju dengan pakai kain sarung. Masuk dalam. Mak air ni carefree ni orang. Ya Tuhan ku. Itu carefree. Lepas tu masuk duduk. Kau ni kan yang ni. Ya bang, saya gini. Okey, kau boleh nyanyi? Boleh audition dengan bang? Boleh bang. Pagi-pagi ni boleh? Boleh. Abang dah panggil, saya nak bang nyona. Okey, dia panggil. Kit. Dia panggil Kit daripada atas. Kit duduk atas. Kit turun pakai seluar pendek. Rambut dia panjang turun. Tak pakai baju. Ni kau tolong audition budak ni. Masuk ke belakang. Pagi ni bang. Pagi-pagi ni. Dia bawa turun gitar kremer dia tu. Dia main gersang kan? Saya orang kampung. Aku orang kampung duduk sana. Kau pergi mana pernah tengok kremer ni semua. Semua Epiphone pun dah kira dahsyat lah kan. Epiphone. Turun masuk dalam. Aku nak menggigil lah. Menggigil satu badan lah. Macam mana boleh kit depan mata aku ni je kan? Kit tu. Pak cucuk. Okay, kau nak nyanyi lagu apa? Krang. Heavy Chain. Heavy Chain pagi ni. Ya, itu je yang saya tahu. Okay, Heavy Chain. Dia apa main tu? Dia tak tahu apa kan. Dia tak tidur kot malam tadi kot agaknya. Ataupun dia bangun lawal kot. Dia siap solo dulu. Nanti aku solo. Wow. Mau masuk. Nyanyi. Nyanyi. Keluar. Memat apa ni arwahnya duduk kat depan sofa. Okey, keluar je. Baim, dah. Settle. Macam mana? Okey, Baim. Okey. Aku Pak Tam boleh panggil. Pak Tam ya? Macam itulah panggil. Okey. Duduk. Okey tu. Kau pergi balik jumpa Abang Aziz Bakar, sign tu sana. Itu cerita. Lepas tu daripada situ hari tu pertama dah sign tu sampailah 2 tahun. Aku ulang-alik dia panggil. Kejap dia kata nak buat aku, jadikan aku artis solo. Kejap dia nak band. Kejap ni penat aku.
Sampai ada satu ketika dia kata, engkau kena cari band lah, Rin. Kena cari band. Kau ada band? Kalau saya bawa band, okey lah, bang. Azab dia punya ha. Kalau kau bawa band, saya bawa band, okey lah, bang. Okey. Memang kita dah set dah tu. Kau boleh cari band? Boleh, bang. Orang ni okey tak? Package okey? Package okey, bang. Dahsyat ni. Saya boleh bawa ni. Betul ke? Boleh. Okey, saya bawa hujung minggu ni saya akan datang. Okey, balik. Balik kampung. Itu saya bawa Teja. Teja. Oh, Teja. Tapi sebelum tu dia punya vokal dia tinggi macam Ahmad Alba muka dia. Macam Mak Saleh. Oh, macam Saleh. Macam Mak Saleh. Macam iras Ahmad Alba tu lah. Ahmad Alba. Putih macam Mak Saleh. God bless. Oh, God bless. Bukan ibu genting tu kan. Itu second. Oh, itu second. Masa time aku pergi tu, aku dah bawa lah, bang. Okay ni. Raim Osman pandang, dia macam pandang duit kan. Terus immediately bawa masuk studio semua. Lalas aku tunggu gak lagi, mana ni tak panggil aku, tak panggil. Lalas sudahnya dah dengar cerita dia, dah nak mula buat recording dah. Datang Raim Osman, tersenyum-senyum, ada lah jumpa kan. Dia kata, kau tak sesuai dengan band ni. Kita tengok dulu, kau mungkin solo. Wah, gitu lah, ini cara dia lah kan eh. Strategi dia kan eh. So, dia dah buat album dulu tu. Kau tidak, dia buat album Adang dulu. Adang kan rekomen. Lepas tu tahu-tahu dia, kita aku dah pendek-pendek cerita, dah buat dengan Mega. Dia belum buat album lagi diorang. Tak buat album lagi. Mega ni? Teja ni. Oh, Teja belum. Belum lagi. Masih lah diorang studio, tak tahu dindong macam tu kan. Lala keluar album, orang lain pula vocal. Kelamat pun. Jadi macam itulah rezeki ya, ni ada rezeki kan. Tapi lah semua benda tu semua Allah Taala. Oh, Taala. Yang bagi benda tu temu jodoh semua tu. Lepas tu aku pun nyaris juga buat album dengan satu kumpulan lagi dekat Kelompok ni aku jumpa. Masa time tu jugalah. Masa time tu aku dengan Raim Osman ni tak tentu apa ni lah, tak tentu. Selepas Mega Sebelum Mega lagi. Okay, okay. So aku lepak dengan satu budak ni dekat Jinjang. Dia kumpulan Sexo nama dia. Kita main trash. Jamal, Kamal. Ya, aku main trash. Oh. Nak pitam aku main trash. Main trash. Ingat tu. Ingat tu. Aku tahu hard rock. Metal aku tahu. Tiba-tiba dia cakap, trash. Kita main trash, bang. Apa benda trash? Bagi aku dengar lagu. Aku aboh je lah, kan. Masa time tu dia punya yang nak dia punya producer ni si Lord. Lord producer. Lord dengan so. Lord dengan Ali Bakar. Ali Bakar. Jadi aku budak-budak ni dah setuju lah, dah sebulan aku dengan dia orang. Aku pergi dia panggil, aku pergi. Itulah lebih kurang budak-budak ni panggil. Kan? Dekat rumah kat Jinjang tu. Oh, memang Jamal tu memang gua memang lu lah dia kata. Memang gua memang lu dia. Kalau lu tak ada, kita gua tak ada. Kita orang tak mau. Budak ni pun pernah praktis juga sudah punya studio ni. Sexo kan. Pergi, lepas tu pergi audition dengan Ali Bakar masa tu dengan Lord ada. Lord dia baring kat lantai tu bangin. Lord dengar. Nyanyi lagu. Lagu dia sedap. Lagu mentah start dengan mentari apa entah. Bantai lagu. Bang, budak ni okey bang. Siapa cakap ni? Si Lord. Budak ni okey. Jalan. Ali Bakar dekat situ asbab dia kan. Ali Bakar dia kata, kau rasa macam tak trash lah dia kata. Budak dia tak trash. Dia kata macam tak trash lah, tak not sound trash lah dia kata. Lord pun bangun. Macam mana trash? Lord okay lah, tak apa macam kita nanti kita apa ni dulu lah nanti apa. Okay. Boleh lah. Terus senyap macam tu. Budak-budak ni pun tak, gua tak tahu lah Ray macam mana. Dia pun tak jadi buat album sampai kesudah. Tak jadi buat album kesudah sampai kesudah. Pasal dia trash kan. Pasal dia trash dia belum, macam apa dulu kata? Trash belum tak dapat sangat. Tak dapat sangat. Tak dapat. Sebab dah banyak kumpul-kumpul. Aku pun memang tak berapa confident. Pasal apa? Kan keluar radio, aku cakap ni boleh keluar radio lagu ni je kan. Memang kan. Dulu kan lagu radio pun semua nak dengar lagu. Tak boleh buzzing, tak boleh buzzing. Tak boleh. Ada penapis dekat radio kan. Penapis. Dia penapis, lirik kita. Petapisan kita kena dah tapi kau salah diction pun
tak jadi. Wah, sampai macam tu sekali. Sekarang betul boleh pula. Macam-macam. Sengit boleh masuk kan. Sumbang pun dah okey. Sumbang macam dulu sumbang tak jadi bang. Sumbang lagi lah. Tak boleh masuk. Orang tinggal tajam. Yo, betul. Wah, RTM masa time tu dia ada garis panduan dia kan. Aku ingat tu orkestra punya konduktor tu jaga. Betul lah, kita buat album kita kena ngadap dia orang dulu. Barulah benda tu boleh. Penapisan. Aku pergi RTM dulu ngadap tu, jumpa-jumpa satu floor tu, satu salam. Floor, salam. Padahal kita nak buat apa salam dia orang ni semua kan? Padahal nak suruh kita punya nama lagu pun kalau tak tepat, tak betul ni kan. Dia pun reject, kau tukar nama lagu ni boleh. Saxo ni tidak release album ni teh. Yang setahu saya memang tak ada yang setahu saya lah. Kalau mungkin ada, mungkin saya miss dia. Kemungkinan that. Ada. Kemungkinan ada. Tidak menepati budak-budak Saxo punya cita rasa. Itu saya mungkin inilah. Yeah. Tapi setahu saya memang tak. Disebabkan tak sebut Saxo tadi kan. Nak cerita satu benda sekejap Ya, ni dulu. Habis. Amboi, dia keluarkan telecaster dia. Telecaster yang gitar ni berada di tangan Jamal Saxo selama 5 tahun. Dia ada lagi, kau boleh contact dia? Boleh. Dia di Gombak, Batu Cave. Kalau macam tu nanti kau ni lah. Boleh. Nanti beritahukan aku ni, aku bagi nombor telefon, so dia call. No. It's just member. Lama nak tahu dia punya perkembangan anak dia dah apa ni. Jamal ni nama. Dia sekarang ni, kalau tak silapnya, dia dah jadi cikgu Taranum ataupun Tajwid. Masya Allah. Jenggot Ya Rabbi Subhanallah. Benar-benar cini lah bang. Kadang-kadang kita nak kan. Macam kecil dunia ni kan. Pusing-pusing. Itu kisah dia. Lepas tu saja-saja kita bisa imbang kan. Lepas tu habis dengan Mega tu hari, aku cemas-cemas join Eka Matra. Cemas-cemas lah. Maksud apa tu? Masa time tu dia tak pakai Kamatra kot, dia panggil nama Eka je. Masa time tu ada apa ke nama satu Chao Ramai. Ada satu production house dekat Batu Cave tu dulu lah. Tapi dia terlibat dengan majalah metal. Apa ke nama? ROTTW. Abarum. Yes. Abarum nak bikin Eka tu. Dah ganding dah. Kita masa itu nak main buat album tu, nak main ala-ala Malmsteen. No, Megadeth. Yang influence dia Megadeth masa itu. Tapi lah masa itu macam tu ROTW macam ni, mungkin you know on and off. Dia faded away macam tu je lah. Challenge banyak. Banyak band macam banyak kan. Macam-macam kan. Tapi semua boleh. Dia idea tu boleh split second, boleh berubah kan. Line up pun boleh split second. Itu yang mengajar kita menjadi matang gitu. Itulah dia. Main macam-macam muzik. Yang ni metal. Kenal orang macam mana kan Dia ni macam mana, dia ni macam mana. Kan. Macam kena terbalik tadi. Main metal. Tapi kat Lomar dengar influence drama, jazz drama. You know. You just imagine. Juga tu. You know. Aku terpaksa dengan apa tu, daripada biasa punya tu, just aku nak layan Saxo trash. Macam mana aku nak adapt kan? Itu betul pengalaman. And then suddenly bila aku dah habis dengan Mega tu, dengan apa semua kan, and then suddenly aku nak ada projek dengan Eka dengan Megadeth punya tu. Aku terpaksa dengar Megadeth pula lagi. Ui, lagi dia punya, you know, dia punya line dia semua. Ui. Dalam Melayu aku cakap kau pergi mana. Bud kopi. Correct. Kau pergi mana? Dasyat. Muzik. Kopi muzik ini macam jalan. Apa? Orang Melayu. Budak Melayu kita kalau kopi bukan kata macam kata tapi. Ha? Maksud dia tadi macam tu lah, same talk tu tadi. Cari betul-betul sebiji. Padahal knowledge kita yalah, ada yang bagus, ada yang bermacam-macam musician ni kan. Tapi itulah, cari mesti sebiji. Melayu, budak Melayu ni pandai. Dia memang ada kelebihan budak-budak Melayu tu. Memang aku rasa itu dalam short time selepas dengan Mega tu lah. Short time dengan tak, Mega tu. Bukan Mega je, aku rasa kebanyakannya band. Cerita aku tadi tu lah. And then lepas tu tahun 1991 tu lah, aku keluar dengan album solo. Masa tu aku keluar album solo dengan Amanah Record. Amanah Record ni si Ijam Madison dengan Joey Bumi Putra Rockers punya company lah. Oh ya. Yeah. Tajuk album tu Eva. Kau boleh tengok dalam tu. Cinta Sedingin Bayu tu. Tu aku hanya nyanyi lagu tu kan time tu. Tahun 1991 tu Eva. Itu album solo yang pertama lah, dan album studio album aku yang kedua lah.
Kokolam Modas ni selepas pada Mega. Ah, selepas pada Mega. Immediately selepas Mega lah. And then ada satu lagi album solo after that. Ingat panjang sikit, tahun 2000 aku record itu, aku produce ni. Tahun apa? 2000? Tahun 2000 aku produce ni album tu. Semua musician tertera kau panggil Ah, semua ada dalam tu. Semualah. Semua dalam tu membariskan semua musician yang dahsyat-dahsyat lah semua. Oh, cover Mankidal. Cover album cantik. Tu lah. Ni tahun 2000 eh? Ni selepas pada Mega tu. 1991. Sorry, 91. Yang album yang tahun 2000 tu, tajuk dia, tajuk album tu Rahmat. Sejuta Rahmat. Oh. Macam-macam. Macam mana penerimaan album ni? Album ni jalan dahsyat, meletup. Semua radio station di Malaysia catat nombor satu. Tinggal lagi management punya, you know, punya, you know, baru punya management business, so dia jadi gitulah. Dia jadi banyakkan dulu production, semua dia nak jadi production. Dia jadi industri kecil oleh kerana you know, fund tu telah tak diuruskan dengan betul, jadi dia tak continue dia punya ni. So sama juga nasib aku dengan album aku yang tahun 2000 tu, Sejuta Rahmat tu, itu aku produce tu sendiri punya. Semua aku, semua daripada pilih konsep, letak orang, pilih lagu, jaga vokal sendiri, semua sendiri, dengan menyanyi, dengan bayar orang, semua gedebuk-gedebak modal sendiri, semua modal sendiri dengan kawan aku lah, dengan kawan aku punya apa ni, partner tu lah. Kita form satu syarikat, Vista Evolusi nama dia. Itu yang lagu Kesumat Rindu tu, kalau kau boleh dengar dalam tu, lagu tu lah. So itu pun sama juga kes dia pasal fun tu. Dia dah meletup sampai aku dah dicalonkan untuk apa tu, yang anugerah apa? AIM. Aku dicalon, nak hampir nak dicalonkan side by side dengan Amy. Album tu baik. Aku apa? Amy. Aku Amy. Aku Amy. Yang lagu apa? Bosan eh. Aku Magic, Magic. Aku Magic. Taklah, Magic apa? Magic. Apa ni? Itu aku dah bosan main. Dekat rakyat aku launching dia, aku main. Diorang panggil aku main untuk main bass. Semua budak search, aku seorang je session ni daripada Mega, untuk main kat Aro Cafe. Launching dia tu lagu sedap lagu dia. Alamku igam bila kan time tu bukan Poji bassi kan time tu. Lain macam lah lagu tu. Poji dengan search sebelah tu belum masuk. Diorang belum masuk. Lepas aku cakap diorang kata kita recommend Poji masuk search. Masa tu Poji, pasti yang Poji masuk. Tapi masa tu aku tak main untuk tu lah. Tapi kalau aku main lagu search, aku kena bully je dengan abang. Kenapa? Sebab dia dah ada kereta tak, standard rasa macam jauh je kan. Bila berita lagu salah sikit je, kau ni main dengan Mangga, main lah dengan band. Memang Yazid memang dia bagi untuk cukup kan. Padahal dia yang salah tu, Cina aku. Macam kita seorang kan kita tu. Tapi bila kata Amy kata dia nak launching album, keluar main, Don Chamber kan album solo kan, dia tak search tak main kan. Semua kena cek lagu lah kan. Jadi cek lagu aku, senang hati aku. Senang lah. Akan nak dapat bully aku, ni sama-sama cek lagu. Oh, ke mana tu lah. Pak aku tengok Yazid lah. Okay, hati puas aku main dekat Aro Cafe launching tu. The best pada aku, puas aku main muzik. Ada video tu. Aku dapat rasa main dengan Yazid tu. Ada simpan video tu. Beza Yazid tu main, dia punya dia tu lain. Lain. Hukum. Dia lembut pair dengan dia. Ya, bukan senang tu aku. Ui, memang bukan senang. Aku nak main dengan dia tu, aku cakap kid. Aku suka tu tengok abang main. Aku dapat rasa berbaik juga. Si Hamzah tu boleh panggil aku. Start aku tolong dia pasal RTM tak ada. Dia orang tak ada basic keluar masuk. Ye, engkau datang ni aku ni, engkau gini. Apa aku tak perhatian apa dia? Tak, engkau action je dia cakap. Action je untuk lagu apa ni? Lagu apa ni? Miming je. Dia kata action pasal basic tak ada, nak ada 5 orang kat atas tu. Apa lagu apa eh? Jadi aku pun datang. Oh, correction okay lah dia. Aku pun bawa bass, aku pun datang. Oh, isya. Dapat start pada tu lah dia minta tolong aku main kat Melaka. Aku show kecil-kecil lah diorang, masa tu diorang tengah. Ni siapa? Search ataupun search. Amy? Search. Lepas tu barulah Amy buat solo. Dia panggil Dodak, dia main untuk ni. Walaupun solo album dia tu lain orang main kan. Kat situ lah saya. Itu yang dah aku merdeka. Kalau tidak dengan search tu, lu ni main Mangga, main dengan band. Aku kena Yazid. Takut saya dengan Yazid. Takut. Pasal saya dengan Din dengan tu okey. Lepas tu okey kan. Tapi kalau dengan Yazid,
Termasuk pula Amy pula kan. Lu main, lu tengok kaki gua, konting kat kaki gua. Ayah aku tak pernah belajar umur tengok kaki kau ni. Tapi kita pun ada dua sini pada aku. Rasa aku bertuah lah aku dapat main kan. Tapi aku dapat main Yazid. Dia main lagu untuk album solo tu, bawa aku rasa puas aku main music ke. Dengan Yazid. Kalau main dengan saya, aku kena bully. Memang aku kena, aku je salah. Celaka betul dalam tu kan. Memang CV kau besar lah. CV kau tu besar kalau buat CV, resume kau tu. Ya Allah. Bintang tu. Memang betul, aku memang, tapi aku memang teringin nak main dengan Yazid, pasal aku rasa dia drama terbaik kita juga kan. Yazid main sama dengan Amy punya solo juga. Ya. Yeah. Oh, yang cari lagu Amy punya pun solo tu. Dia kena dengar kan. Kalau tidak lagu dia orang kacang je dia main kan. Kita pergi nak boleh standar takut-takut dia main kan. Keluar kejap-kejap keluar tone, kejap dia tak keluar tone. Itu yang dia orang mak cerita. Dan yang si Hamzah senyum je ke angkat nak main Yazid kan. Angkat rasa dah. Hamzah kid lah. Kid lah Hamzah. Ya, itu dia saya pengalaman. Oh Yazid tak banyak juga lah. 3 show saya tolong dia sampai dengan Ibu dari Light Army bagi kat Arab Cafe. Saya dah main dengan dia tu sampai saya jadi kru sekarang, jadi tag untuk nasi search pula. Sama sekarang saya buat tag dah 14 tahun dah ikut dia pasal nasi nakkan saya. Bukan dia base ni nak, jadi tag ni bukan tak bukan boleh suka-suka ambil orang yang tak tahu main pasal bass kau boleh tu. Tag bass ni kena cari orang yang pandai tahu juga pasal bass. Tag bass. Ha. Sampai sekarang saya dah belas tahun dia datang cari saya lagi untuk jadi tag. Sampai sekarang lagi tahu semalam dipanggil launching. Apa ni dia orang punya open house dipanggil saya datang. Tag bukan bayar tag murah. Tag punya gaji pun lebih macam-macam hati juga punya gaji. Kalau search punya kan, dia kan nombor satu. Gaji dia tu memang memuaskan aku. Macam mana boleh menggantikan tempat basis masa search tu? Contoh dia asal dia kan, Yan kejap keluar kejap masuk, dorang yeah, masa tu kan. Dorang masa tu group masa Nasir tu memang tak ada masa tu. Nasir dia keluar yang datang lepak masa dia tu. Poji. Pasal kita, saya duduk satu tempat, Kit, Din pun satu tempat, Gombak tu. Poji sound engineer Poji basis. Poji basis tu. Poji basis. Poji, dia apa ni, energi punya. Yang main apa ni, lagu album dengan Nawi tu, apa ni, Nawi Lansari. Itulah Poji. Poji dengan saya pula, dia tu. Dia memang senior kat Johor ni semua, dia orang ni. Family Kit ni semua memang Omar Taib tu. Omar Taib tu cikgu untuk adik-beradik saya, kumpulan adik saya. Dia Kefi kalau balik, aku dah siap kamera dan berbaik dengan bapak orang tua saya. Mesti rekod bagi style semua Kefi. Umar Taib tu saya dengan Umar Taib tu. Saya tak kena Kit, tapi saya kena bapak Kit. Bapak Kit dulu. Bapak Kit tu pasal orang tua saya baik dengan bapak Kit. Asal dia tu. Bila saya Raimah Osman kahwin, kebetulan saya datang. Dia tanya bapak saya bawa saya. Saya duduk dalam kereta Umar. Bapak kini kereta dulu. Apa kereta Stalking Hatch apa? Stalking Ford apa tu? Dia tak bawa. Tapi ada orang driver bawa. Dia duduk sebelah je. Bapak Kit. Bapak Kit siapa? Type Osman. Type Osman. Ya, yang lagu Umar Taib. Guna dari apa ni? Semua player. Itu benda dahsyat tu. Umar Taib. Sepupu pada bapak dia. Okey, nama pun Taib juga. Gazal 2000 kan? Gazal 2000, Umar Taib. Umar Taib. Umar Taib berdasar rindu 2000 bayangan kan? Umar Taib kan? Rindu bayangan. Umar Taib. Dia kan producer untuk Kefri. Yang Raim Osman tu dia orang kena semua dekat kaya tu. Okey. Yang Taib tadi tu yang bapak Taib Osman bapak orang tua Kit. Dia seorang apa? Dia conduct RTM. RTM punya. Okey. RTM dia ada. Geng-geng tu. RTM punya besar dalam muzik tu dia. Bapak dia. Tu legend kat tu. Bapak dia. Orang tu kecanan bangsawan. RTM Johor ke RTM KL? Kalau JJ Spayer memang tahu lah. RTM semua satu Malaysia dia. Waktu Kit duduk tengah. Dengan Razak Rahman tu memang. Razak Rahman. Orang ni family memang family tu. Kalau dekat kampung Melayu tu memang family dorang je lah. Kalau tak dah pergi US lah Pak Kit tu. Dia macam Miss Bun Sidik punya adik-beradik lah. Kalau dalam badminton ini bukan Miss Bun Sidik. Miss Bun Sidik tak boleh lawan dia orang FMB. Itu semua time-time tu semua set leading dah baca. Termasuklah Poji. Poji dulu zaman aku dia main durian-durian dia. Ini kau macam tu kan. Bukan kecil-kecil anak dia doang ni. Ya tu arwah bapak Kit tu tak kau tak dah pergi US tu. Dia main dengan Charlie apa Charlie. Itu yang Kit tu kat pergi Johor apa orang panggil Charlie, aku cakap siapa Charlie kau panggil ni? Charlie Pak Kit, nama dia lahir tu Charlie Mariano tu nak bawa Pak Kit pergi US. Nenek kita bagi. Kalau kat RTM ada dia punya tu. Masa tu Charlie tu datang sini.
Latihan. Tapi memang player jazz player memang kenal lah. Charlie tu siapa? Charlie tu Charlie nama-nama plat nama satu pianis daripada US. Dia mengajar nama dia Charlie. Dia nama Charlie Mariano. Dia datang sini dia nak ajar kaki tangan TM punya orkestra. Selalu kan banyak klinik untuk orkestra apa. So dia nak jumpa Tahir Osman. Dia tahu tengok Tahir Osman binti Yoke belum pergi US lah kata kan. Aku dengar cerita cerita tu lomak cerita. Dia cerita lomak cerita. Dia tak bagi-bagi. Alah ha, tu cerita dia. Oi. Sama ke macam Razak Rahman juga ni. Razak Rahman lagi negro tu yang jazz player tu. Gambar dia ada. Negro tinggi, Razak Rahman kecil je. Dia menang bakat TV kan? Tapi aku Rahim Osman menang bakat TV. Rahim Osman menang bakat TV. Kau duduk dalam liga. Dia main apa? Mission Possible. Semua tu Emil. Dia main apa? Flute. Flute. Dia kan juara apa dia? Flute. Rahim Osman main juara dia, kan Rahim Osman kan pernah jadi juara bintang TV, bakat RTM. Ada main. Balik Johor sambut dia gila tu. Kau balik sampai kita cakap Johor pun sambut bunga manggar kompang-kompang nama besar tu. Bila aku dapat recording dia ni Rahim Osman apa Rahim Osman ni kan. Tapi aku fikir rambutnya orang ada bagi aku peluang tu. Aku rasa aku tak sepatut, aku tak standard dia. Sebab dia orang semua baca melekat-lekat. That's why. Aku pun tu macam aku cakap tadi tu dekat studio tu. Aku kenal dia. Tapi pada dasar je. Ini kalau aku tahu. Dia garang. Kalau aku tahu cerita ni macam mendalam macam ni time tu. Aku rasa aku tak boleh buka suara dia. Tak berani. You know, betul. Aku serious. Tengok Rahim Osman dia tak garang macam. Kan dia pukimak. Kan dia pukimak semua kata tau. Babi pukimak tu keluar tau. Tapi kalau Rahim Osman tak pernah keluar kata-kata tu. Ya betul. Dia akan bagi sikap alu je tapi kau tak rasa dia makan dalam kan. Ni jangan main. Dia pegang baju dia. Ni dia kan. Mat. Tatara. Ri. Ah kau tengok dia punya tu. Itu aku ajuk Kit. Bapa saudara dia kan. Kit. Tatara. Kecilan ke kau pasal muka dia kan lebih kurang dengan Usman kan. Itu macam lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara kita tu. Aku teringat lagi dengan Rahim Osman ni. Dia punya passionate dia tu masa dia dapat siapkan lagu Sekutu Bunga Sakura di Gunung Sahara ni. Dia siap je. Oh dia dah set panggil M. Nasir datang. M. Nasir mungkin ada dekat bilik sebelah ada kerja. Jojo pun masih datang. Jojo tak ada. Seorang pun budak Jojo tak ada. Yang ada Fandi tak salah aku seorang. Okay lah. So budak Mega semua dengan Rahim. Oh sampai dia buat satu. Dia tutup lampu semua. Dia pasang ada lampu sikit dekat dalam studio tu. Dia dengarkan lagu tu Sekuntum Bunga Sakura tu. Dia punya passionate kat situ. Dia tu Fuh! Dia macam tu sekali. Dia dah dapat tu Rahim Osman M. Nasir misalnya tu. Aku dalam gelap. Tapi aku nampak dia begitu puas. Puas masa puasan tu, puas macam tu. Puasan tu buat-buat kan. Tapi apa yang aku nak cerita tu bukan pasal benda tu lah. Aku nak ceritakan dua orang yang hebat ni tadi. Bagaimana dia mendalami satu-satu bingkisan yang dia buat. Tu dia. Dua orang tadi adalah Rahim Osman dan M. Nasir tadi kepada kepada lagu yang tadi itulah Sekuntum Bunga Sakura. Macam komposer datang bagi lagu. Dia bukan bagi lagu dengan penuh satu arrangement tu. Dia bagi kita dia bagi nah, okay, lagu dia bagi macam tu je. Macam kita yang membentuk yang kita ni yang membentuk dan mengalakan lagu tu musician ni. Itu yang datang mengkomposkan benda tu. Itu jadi sedap. Macam LY datang. LY datang lagu Bayangan Guraban tu. Bukan dia bagi kat Rahmat. Dia bagi kat kita orang dulu. Kita orang yang bagi aku nak buat pattern. Masing-masing ada tanggungjawab masing. Kau dengar kau buatlah pattern kau sendiri kan. Itu jadi tapi sepanjang habis aku running macam tu kan habis. Tapi benda tu sedap. Orang suka. Sepanjang 4 album. Sepanjang 4. Kita potong pendek. Sepanjang 4 album tu lah. Yang kita nak cerita kan tadi. Budak-budak ni yang buat kerja. Budak-budak ni yang arrange. Budak-budak ni yang cek lagu. Jadi pengorbanan tu sebenarnya tu. Itu dia. Ini yang itu kita tekan tadi. Sepanjang kita cerita tadi, kita pendekkan cerita. Band ni kita brothers. Kita brothers kita. Jadi berconnection ni semua ni. Jadi kata orang nak satu kepala tu kan. Tapi satu kita satu kepala. Tapi minat tu, influence tu lain-lain. Tapi boleh satu. Tapi dia kena ingat Mega ni budak-budak ni yang buat arrangement, budak-budak ni yang yang main. Maksud tadi dia dan benda tu bukan mudah. Benda bukan mudah. Benda tu mana tadi bukan kita mudah. Kalau buat band tu, perit. Kita kena respect each other tu. Respect. Yang buat rosak ni bila
wartawan panggil ambil gambar dengan band. Lepas tu tinggal, lepas tu penyanyi pergi seorang, pergi solo. Lepas tu TV pergi seorang, lepas tu kena company impit buat solo. Lepas tu ni yang jadi masalah. Kadang-kadang dalam baik recording company tu lah, offer ni dia solo, pergi dia tinggalkan band. Band ni tak ada penyanyi ke? Dah tu kata kanting band tadi. Kena motor pun cakap tak ada bajet pula. Bajet pula untuk jadi, solo. Jadi nak nak sustain dengan band tu bukan senang. Bukan senang. Ha, dia penyanyi boleh lalu pergi datang, pergi datang. Band sekejap tak ada penyanyi, tukar penyanyi. Macam ini memang band lain pun bila dah tak ada masalah, datang start pada A balik-balik. Dah start A balik-balik. Ha, tengok kita nak terangkan susahnya nak susahnya buat kesusahan, susahnya band kat situ lah. Bila bila penyanyi pula dah rosak dah dia punya tu. Jadi kena kita kena steady lah. Ikhlasan tu kita main tu. Ha, kena ikhlas. Tapi apa ni? Betulnya prinsip tu. Prinsip tu. Sebab benda tu bukan mudah. Jadi contoh kita macam aku lah kata. Aku ni dengan Mega dah jadi main album. Lepas tu cuma aku ni main drum je, tapi kalau aku menyanyi, aku pergi seorang, aku duduk jaja. Ah, mana Mega? Jadi kongkang. Kau ni mune Mega, mana Mega? Itulah maksud dia tadi. Ha, ni yang jadi, maka ni lah jadi band ni kita gabungkan balik. Kita planning nak buat balik album. Yang album yang Zari, pasal kita dengan Zari pun ada 10 lagu. Walaupun yang aku album, tak ada dalam first album, album. Tu, ha, walaupun aku tak ada dalam album tu, tapi Mat dah ada dengan dia, dah ada 10 lagu dah kat situ. Mungkin kalau ada pun ya, kalau ada pun cita-cita kami lah ya. Kalau mungkin ada pun kalau cita-cita kami, ya, kita akan keluarkan, kita akan buat balik the best of Mega. Boleh jadi mungkin. Dan saya pun ada album solo saya kan tu. Kita boleh mungkin pick up satu dua lagu yang sedap dan the best. Yes. Tu kita buat dalam tu dan satu bingkisan baru, lagu baru. Untuk jadikan apa ni dia punya content, ingredient of the album. Kemunculan kita kan eh. So macam bukan, lagu-lagu bukan the best. Bukan nak ada macam untuk fan-fan kita ataupun untuk kita punya profile lah. Betul. Bukan kita nak cari apa lagi nak apa kan. Semua dah tua. Oleh-oleh kan jadi benda tu macam yang kali ni nak buat ni memang untuk just untuk profile kita je. Aku rasa ad pun dalam apa benda dunia apa ni apa podcast ni apa ni dunia apa ni podcast penyiaran di yes dia punya media apa ni kan media sosial ni. Dia baru. You pun tahu kan kalau mungkin you mengikutilah kan ramai juga bukan saja kami band-band lain pun you know. Permintaan daripada orang yang minat di luar sana tu nakkan kita datang hadir kepada mereka untuk you know balik macam dulu. Trend dalam tahun menjelang masuk tahun 2020 selepas bermulanya tahun 2020 ni trend manusia ni dia banyak trend collector. Manusia zaman tahun 2020 ni dia banyak ada trend manusia kolektor dia nak collect baju lah, dia nak collect piring hitam, dia nak collect kereta mainan. Kalau boleh dengar collect. So bila sebut pasal collect aja, dia nak cari yang ori. Dia akan look out for ori yang lama, yang ori yang tapi aku rasa seluruh dunia pun macam tu lah. Dah pusing betul. Yeah. Contoh aku tengok Bruno Mars lah. Bruno Mars aku pun tak berpolo tapi Bruno Mars dia main zaman 80s balik punya groove, punya rhythm. Cara dia nyanyi jadi benda tu pusing balik. Sama pusing macam lokal budak-budak sekarang duk dengar lagu-lagu lama. Jadi macam balik Mega tadi permintaan so buat gitu, tahan. Kadang-kadang jumpa aku tahan dulu. Aku tak nak jawab. Pasal benda tak ada dalam tangan. Dah jumpa Zaz. Okay, kita buatlah sampai time. Kita buatlah satu projek. Kalau ada rezeki lah, akan dibuat dalam bentuk album ataupun show. Ini kita kedua album. Nah, kita akan oleh-oleh kita tu. Of course lah, kita tak nampak tentang album. Pasal album pun you know, kita nak belanja besar. Kemudian bukan boleh macam dulu. Kita boleh jual, kita boleh dapat balik return dari situ. So tak, mungkin maksud aku kita buat album ni pasal bukan dengan Rahmat ni, pasal ni dengan Zarif. Jadi mungkin lagu lama kita buat balik ke atau kita akan macam itulah. Itulah cerita dia. Sebab aku punya pendapat, tak tahulah, aku rasa kita keluar album dulu baru kita keluar konsert. Sebab orang tak tahu, ingat Rahmat.
dia tak tahu kita datang Azhari. Betul. Aku tak macam ada isu dengan Rahmat. Macam inilah kita akan menuju. Tak ada isu dengan Rahmat. Tak ada isu Rahmat. Dia jalan dia tak apa. Dia jalan tak jalan dia. Ini kita ni cerita Zarin. Memang kita musician kalau buat satu tu benda memang untuk penyanyi tu, penyanyi tu. Dan saya tak akan nyanyi lagu tu. Betul. Saya tak boleh nyanyi lagu Mega. Kalau saya boleh nyanyi tapi saya tak akan nyanyi Mega. Pasal tak boleh nyanyi. Memang saya buat untuk dia. Untuk. Betul. Rahmat untuk Rahmat. Memang saya tak. Kalau kau saya nyanyi aku rasa macam. Itu Malaysia punya style. Tak tahulah. Saya rasa saya tak boleh nyanyi lagu Rahmat tu. Macam Rahmat. Padahal pada saya yang kadang-kadang buat guide lagu kan. Saya hamkan benda tu. Jadi kalau orang kata, kenapa kau tak nak nyanyi, kau seorang sedap? No, bukan macam tu. Aku tak terfikir tu. Aku memang buat ikhlas aku untuk Rahmat. Prinsip Rahmat. Untuk Mega lah. Mega. Untuk Mega kan. Jadi aku tak. Kalau aku nyanyi lagu Mega kata dengan tak ada waktu. Tak boleh. Aku tak boleh tau. Tak boleh nak boleh masuk aku. Aku memang feel untuk. Bass tu untuk memang aku buat untuk Mega. Tu je. Tapi kalau nak aku nyanyi balik. Aku takkan. Aku macam Agam Putih aku nyanyi lagu. bukan lagu sendiri. Lagu sendiri. Tak boleh. Macam tadi saya buat memang fokus untuk Zahir. Hati jadi. Berbalik kepada kenyataan awal tadi tu. Tak terbayang pun akan kembali ke Mega. Ya, tak terbayang. Sekarang dah ada dengan sini dengan Mega. Tapi first step bawah langkah pertama je lah. Yeah. Sejauh mana ianya, sejauh mana dia akan sampai, walau-walau tak nampak lagi lah. Rezeki tu pada Allah SWT. Tapi bermula pada pertemuan tu yang menjadi satu detik fikiran tu. Why is this happen? Di suatu hari tu tahun 2000 berapa Mat? 2024, 23, 22 tahun 2022 di suatu malam saya dalam kereta, saya dapat anonymous call ni. Dalam banyak-banyak orang dalam dunia ni, why ada Mamat ni pula yang muncul call. I tak tahu mana dia dapat nombor telefon. Satu kali dia presentkan himself. Akulah Mat, dia kata. Mat siapa Mat? Aku Mat Mega. Dengan aku mimpi. Kau tak dengar suara sedap aku ke? Yes. Suara yang begitu gemersik masa tu. Kan? Suara yang pernah aku kenal dahulu. Tapi very long time ago. I think 13 maybe 20 years ago. Ya, dah lama tak kontak. Kalau aku cakap terperanjat mesti confirm terperanjat. Just imagine habis je daripada muzik 1990 tu. Tapi itu, kita jumpa planet dulu. Itu yang datang, yang datang aku dapat kontak dengan Rahmat. Aku bintang sendiri dengan Rahmat. 2007, 2006. 2006. Oh, lama. Tak jumpa. 2006. You know, mungkin aku punya apa ni, memory bank pun dah dispose benda ni lah. Dah tak boleh pakai kan. Sebab desakan orang suruh buat Mega. So, aku kata, ini mesti ada sesuatu. Hajat aku yang selama hari ni tersimpan dalam hati aku tersampai. Dijawab oleh Allah SWT. Betul lah, bila Allah tu berkehendak kan. Betul. No, tak jadi masalah pada dia. Mat call untuk ajak main untuk buat dengan Mega balik. Straightforward. Dan lepas tu korang jumpa shortly after. Betul. Jumpa immediately dekat. Besok. Besok tu jumpa. Besok malam jumpa saya dekat aku. Empat orang duduk kat Dora Sambil tadi. Dora Sambil lagi. 2020. Pumpang. Tepat. Balik kampung boleh. Balik kampung boleh. 2022. Lepas tu dalam video 2006 masa di Hard Rock Cafe tu. Planet Hollywood. Planet Hollywood. Rahmat ada cakap. Atau korang cakap, composition korang antara dua cakap, kita orang 16 tahun tak jumpa. Betul? Ya, Rahmat cakap betul-betul. Daripada tahun 2006 betul, daripada 1990 tu memang korang tak jumpa. Rahmat pasal dah masuk ke utama. Kami last dengan Rahmat Mega Lumania. Lepas tu Rahmat nak tadi, dia kata dia pasal dulu apa ni? Ambang Klasik kan? Ambang Klasik, proper dia nak buat utama punya album kan? Lepas tu kami dah siap buat album dengan Rahmat. Rahmat kata, aku nak tadi lah pasal aku dah nak kerja dengan Ambang Klasik. Ambang Klasik. Dia dah sign kontrak. Nak kontrak dengan TV3. Utamanya band. Dua album ni Mega ataupun Rahmat? Mega yang dah buat tu. Mega tak, Rahmat dan Mega dengan Rahmat lah. Mega Rahmat, okay. Ini yang last album tu yang Rahmat datang nyanyi vokal tu. Lepas tu Rahmat keluar, dia nyanyi, dia terus keluar join project special dengan tanpa tak nak promotion tapi album dah siap. Sebab dia rasa tu yang keluar muzik-muzik Rahmat, Mega, Sengkang, Utama. Jadi saya pun duduk lah. Ini special project tapi kita dapat bawa nama Mega. Yang ni aku soalan kat situ. Kan benda ni tak ada salah siapa lah. Itu hak masing-masing. Tapi kau fikir ni lah. Macam search contoh lah. Macam Wing tak kelakar ke? Kau rasa. Jadi ni berlaku.
Jadi aku tanya member, ini Malaysia punya style ni. Dia tak ada fikir, aku pun nak cakap pun, ni kawan ni kan. Tapi kenapa kat Malaysia dia jadi macam ni? Dia macam Benendon. Mega je yang jadi macam ni. Benendon. Tak, pelaku banyak. Banyak juga. Kan, banyak pelaku. Dia ekspedisi. Sebab kami semua tahu lah diam, diam. Jadi, tapi semua nak cek makan. Sebab dia balik nak cek makan. Tak apalah kawan-kawan bagi rezeki cek makan sama-sama. Tak ada hal. Tapi kau respect. Mana yang hak orang, mana yang hak kau. Jadi Mega ni, dia band. Dia bukan kau boleh pergi solo. Dia ada cerita masing-masing sebenarnya. Tak, ya aku faham. Cerita masing-masing. Cerita masing-masing. Maksud aku, berat dia itulah. Maksudnya macam perpecahan, macam search apa semua tu kan eh. Dia ada cerita dia masing-masing kan. Jadi tak adalah sama dengan apa juga yang kita nak titik berat kan. Sebab lain. Macam kita, macam aku, kita contact Zarid, kita nak buat projek Zarid punya album 10 lagu dengan Mega tu. Bukannya Mega yang Rahmat nyanyi ini. Aku bukan nak compare dia dengan ni, tapi panggil dia ni pasal nak dengan jalan konsert dengan 10 lagu dia dengan Mega first album tu dengan lagu baru. Itulah. Aku nak keluar dengan inilah tadi ni. Cerita dia. Proposal kita lah. Jadi tu, dia berlakulah. Okey, tak apalah, dia rezeki Rahmat nyanyi tu hak dia lah. Tapi harapnya dia pun kena faham juga. Sebab dia kena baca apa? Dia kena apa? Faham juga pasal prinsip tadi. Pasal benda tu kan senang nak buat bayangan gurauan tu, nak jadikan suara cinta tu, nak jadikan sedap. Kita orang berpecah kepala juga pasal masing-masing kena ngadap masing-masing nyepat. Bass tu nak jadi macam mana? Ada ke bass nanti kan sama macam lagu Wing pula kan? Tak pula. Ha, buatlah bass yang kita punya. Apa yang kemampuan kita buat tu kan benda tu? Kat situ tu ada. Jadi kat situlah datangnya prinsip. Okey, cuba saya rungkaikan balik sekarang. Kan kita satu band menghasilkan satu lagu contohnya. Sehingga jaya. Semua orang kena acknowledge bahawa itu adalah satu kerjasama. Dan apabila satu penyanyi tu dia offer untuk pertunjukan Tanpa band dia bawa apa minus one ni. Tak adil lah macam tu kan. Sepatutnya macam tu lah. Sepatut macam tu. Saya bukan cakap pasal Rahmat. Ya betul. Betul. Macam semua orang. Semua orang macam tu. Macam banyak benda salah kat sini lah. Kat situ paling tinggi pada saya semangat setia kawan mana. Itulah dia cerita dia. Itulah cerita dia tadi. Patutnya benda tu prinsip, tak patut. Prinsip tu. Ya. Sekurang-kurangnya lah. Kalau lu nak dipanggil seorang nyanyi lagu yang ni, janganlah cari nama Mega ke Dama Sutra ke. Nama sendiri lah. Lepas tu? Betul lah. Dan lagu yang kau bawa tu distinctively, jelasnya bukan verse, at least bukan versi yang itu orang bikin. Sting pun main lagu Every Breath You Take Outside of Police, tapi arrangement lain. Versi dia. Ya, ini yang banyak orang buat. Okay, dia pun buat juga lagu apa yang dia nyanyi dengan Mega lah. Jadi macam aku nak terang dengan Kak Ed tadi, konsep kita orang ni buat ni bukan yang Rahmat nyanyi, yang Zarif nyanyi. Jadi aku main yang Zarif nyanyi je. Kalau aku nak buat yang Rahmat nyanyi pun aku boleh buat juga sebab dia dalam Mega. Jadi pada pihak Rahmat, dia nak nyanyi dia boleh nyanyi, tapi dia carry nama Mega tu. Tak boleh lah. Dia kena buat sebab Rahmat. Mega belum mati lagi. Dia kena buat lain lah. Bukan aku larang. Itu hak dia, tapi dia kena fikir macam tu. Dia bukan main rojak je bawa. Tak pula Rahmat Mega. Orang Rahmat ada band ni. Lepas tu dengar lagu dia pun tak declare. Saya dah keluar Mega. Jadi kita faham lah nak cek makan. Jadi adil lah. Allah bagi rezeki. Siapa tak apa, sama-sama cek makan. Tapi kau fikirlah kan, mana hak kau. Sebab apa kita pun tak susah. Alhamdulillah. Itu je dapat aku. Cuma kalau kita ralat pasal benda tu, usaha sama-sama tu benda tu. Pergi potong artikel apa benda yang pergi promotion, pergi pagi-pagi nak kena bangun. Tiba masa, alamak aku ni. Dia ada panggil kan. Dia ada panggil juga Sam main tu hari. Sam Hadi. Tapi tak jadi juga. Sam Hadi tu dia lain. Sebab lain bro. Bukan terror. Pasal dia lain tu. Sam aku dia lain lah. Cara kerja kita orang buat macam lain lah. Memang Mega punya style lah. Dia takkan dapat dengan orang lain lah. Lain orang lain cara. Tak dapat. Memang dia dapat lagi terror pada aku kan. Tapi tak dapat lah yang macam mana yang tak dapat. Pasal benda tu memang kita orang buat untuk Mega. Seluruh dunia sama yang macam tu. Perjalanan dia. Kan? Jadi kita kena tahu lah mana hak kau. Aku respect macam Mus. Macam Mus, macam Joe Wing, Joe Fabari. Aku salut Joe tu. Betul. Dia bukan nak compete dengan orang. Dia cara dia lah. Aku salut, aku cakap tu lah. Joe, aku salut Joe. Sama Mus. Dia dah declare, dia keluar me. Maksud aku bukan kita pertikaikan gaduhan tu, bukan gaduh. Hak ni tadi ni. Aku nak buat solo.
Prinsip. Amy pun Amy magic lah bro. Orang tahu dia Amy Search. Amy magic. Aku dah bosan. Dia botak. Dia style. Kau nampak lah dia punya pemikiran tu. Bila dia time dia solo, dia time dia dengan band. Professional lah bro. Benda ni lah kita nak. Ini kau nak buat, kau nak buat ini, kau macam aktiviti kau, kau pakai carry forward, kau pakai jadi aku pun tak faham. Betul lah dia bukan Malaysia punya style. Topi itu betul lah, Malaysia punya style lah. Fenomena kat Malaysia ni kan tu. Jadi market dah lah kecil kan. Lepas tu dah bergaduh sama si lepas tu tak suka lah macam tu. Kita pilih elak lah benda tu. Bukan nak kelahi-kelahikan orang lah. Tapi macam search pun ada dua search ni. Macam benda yang macam tak patut berlaku. Bukan berpihak pada siapa-siapa, tapi tak sepatut kita berlaku. Ada persalahan benda kita kena bincang balik. Tapi lah, benda sidang masing-masing ada group ni, masing-masing punya ada dalam mana. Tapi sentuh benda tu. Saya bila berbual dengan musicians, kita tanya macam kat dalam bagaimana mereka bersama sahabat-sahabat mereka dan penyanyi kemudian meninggalkan mereka. Memang kekecewaan tu memang pak terasa, kami terasa lah. Memang terasa kan, terasa. Kita rasa macam bila kita okay, tak lama lagi penyanyi aku akan hilang. Korang tak terasa macam tu ke? Tak lama lagi dia perasaan bila... Saya dapat mendalami tu perasaan. Kita kalau kita kata-katakan mungkin kita akan mencuit mana-mana pihak kan. Cuba kita I boleh tolong Kak Iwan ni gambaran. Gambaran apa yang berlaku tu macam mereka ni ketinggalan kereta api. Ditinggalkan kereta api. Padahal dah luggage dalam tu, luggage diorang. Betul. Okay lah, aku terus terang lah. Aku paling terasa sekali aku cakap terus terang lah. Ini pun dah berusaha juga. Final muzik. Selepas COVID Mega jadi juara. Selepas COVID bukan mega juara. Selepas COVID ada satu program Final Muzik. Format Final Muzik tu selepas musim COVID kan, lepas 2 tahun kan. Dia buat benda, dia ada festival perform. Dia ada festival dia akan buat satu format. Dia panggil semua yang juara. So kat situ ada Tom Spider, ada Wing, ada siapa lagi kan. Semua datang dengan band. Tiba-tiba Rahmat datang seorang buat minus one. Rahmat Mega. Yang itu aku sedih tu. Bukan sebab sedih tak panggil tu. Aku tapi ya dia datang masa kita Mega. Nak jadi juara okay, pun tak kisah lagi. Tak apa, aku telefon member. Member seorang ada cameraman. Eh, dia nak Mega lah ni. Jadi tanda tanya tu. Siapa yang nak sekarang ni? TV nak ke? Siapa yang nak ni? Kenapa kau panggil Rahmat seorang? Jadi aku jadi malah nak pening. Balik rumah relax. Aku dengar kerja aku. Aku ada band aku juga, Munirus. Aku lain mazhab aku. Aku main fusion. Munirus. Aku lain muzik aku. Tapi untuk syok sendiri. Untuk tengok Mega. Aku ada hati dengan dua. Brother aku juga ni. Mega dengan Zari 12K. Okey. Main-main aku nak buat projek ni. Bukan aku nak compete dengan orang. Bukan aku nak beza-beza ramai. Aku suka muzik. Aku nak buat untuk berkarya. Buat lah. Tapi mazhab dia lah. Nasib baik dia ni ada 10 lagu dengan Mega. Itulah poin aku. Gabung balik Mega tadi. Ini kan lagi topik tu. Lagi topik tadi cerita pasal baju muzik. Ya, baju muzik tadi pasal Rahmat tinggal kita orang. Dia datang seorang. Rahmat Mega, Rahmat nanya seorang. Macam boleh? Sebenarnya tak okey lah. Tak okey lah bro. Jadi kenapa jadi dia tu? Jadi juara masa nak jadi tanya, juara tu kita orang pun. Dia kata penerbit kau tahulah ni. Dia jawab aku cerita. Wallahualam betul tidak. Penerbit nak cepat ni. Suka tinggal lah. Sedangkan kami semua ada. Jadi aku dah tahu lah macam mana dia. Saya sendiri tak kenal dia. Tapi kan daripada saya dan penyanyi tu gunakan nama band lama dia, pasal dia tak okey. Sebab dia tak ada dengan band tu. Tak kira siapa-siapa. Tapi yang kelakarnya, bukan kelakar ha 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 gelak, tapi irony. Tadi saya cakap lah, kalau saya jadi musician, kalau ada penyanyi cakap tak mahu lagi, dia akan tinggalkan aku ni, akan sentiasa dihantui oleh bayangan kerana akan berlaku. Tapi yang ironinya ni, perkara yang berlaku pada Zarin ni macam terbaliknya. Penyanyi yang ditinggalkan. And then you are still young, strong, teguh, menerima dan pulang ke gagang balik. Camaraderie. Apa bahasa dia? Camaraderie. Dia pun boleh fikir mana hak orang. Persahabatan. Itu dia. Itu yang kami rasa kejujuran dia nampak lah kat situ lah. Mega abadi pada saya. Dia abadi. You know, after all lah dah cerita tadi, saya punya cerita saya tadi tu, itu dia banyak dah potong pendek tu. Of course. Macam mana boleh saya nak lupakan dengan dia orang?
It's a lot of effort. Effort air mata dan darah. Oh, jangan sedih sangat. Aku kita ada lagu baru ni. Betul, ada lagu baru ni. Lagu baru ni kita akan bagi. Saya sama saya sudah tukar lah. You know. Sedih-sedih tangan aku. Dia sense of belonging tu sangat strong. Sense of belonging. Your identity. Yes, Mega is me. Me is Mega that time. You know. Tapi yalah, tak ada benda yang kekal. I have to accept that. Yeah. Life must go on. I have to move on. Kita kena move on. Tak apa ni, Mai. Dia kata, ada rezeki ada lah. Itu aku nak, secara peribadi, I nak beritahu lah, how deep aku dengan Mega ni. Dengan budak-budak ni sekali lah. Maksud saya Mega tu bukan nama budak-budak ni. I mean, kawan-kawan saya rakan-rakan ni. Orang yang menganggotai, menyertai yang Mega. I'm proud. Saya proud be one of them. Salah seorang daripada dia orang. I proud stand beside, side by side dengan dia orang ni. You know, ada penyakit tu baik sakit ya. Jumpa-jumpa dengan lama. Saya dengan budak-budak Mega ni selama dengan dia orang tak pernah ada problem dengan dia orang ni. Tak pernah ada problem. Yang ada problem saya dengan urusan. You know, I dah send sesuatu dah masa tu. But saya tak boleh nak cakap dengan dia orang because saya faham tentang apa kata struggle masing-masing. Jangan you tak boleh korbankan untuk saya masa aku keluar korang pun nak kena keluar. No, it's not that time lah, masa time tu. Jadi Mega abadi dengan saya. So jadi itu yang saya kata, saya meluahkan berapa beratnya yang perkataan yang saya carry tadi tu bermakna sungguh kan. Tapi kira kita ni dah matang lah. Kita tak adalah nak ukur orang. Tak apalah, cari makan sama-sama rezeki. Ya, betul. Cuma jadi pengajaran lah pada yang ada lain. Hikmah dia tu, ada aku nampak dia. Ada hikmah dia macam macam dia kalau nak comeback ni, kita nak comeback ni, dia mesti ada satu, ada satu killer issue tau. You know. Macam Mega and Zarid, generasi baru. Zarid, who Zarid ha? That name Zarid ni name unique. You know, rings a bell but I'm still not familiar. Dekat situ orang cari Zarid, siapa Zarid, siapa. Oh, dia tahu cerita Mega dan and then the revive that kind of way tau. Dia revive macam tu. That's why itu yang membantu apa view yang ada dekat YouTube semua tu yang membantu. So saya nampak ada berbaloi dia, maksudnya ada alasan lah. Alasan untuk, kami rasa ada alasan untuk comeback tu. Dia ada cerita dia, ada story dia. Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, dia bersambung dengan satu lagu yang baru di penghujung mereka gini-gini dan mereka come out dengan satu cerita dan ada satu, you know, dia punya isu dia kan. Jadi pada saya, kalau ikut masa time dulu, wartawan ini yang nak cari. Dia nak cari isu ni. Dia nak cari ada satu apa benda yang menarik ke itu. Dekat aku kering. Sorry. Oh, terima kasih banyak-banyak. Tak apa. Jalan je. Ini boleh. memang macam ni. Kita tak nak. Jadi it's a comeback. It's a reunion. And then dia satu pendedahan pula. You know, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, pasti siapa yang menyanyi selama hari ini ramai yang terkeliru dekat sikit. Boleh tak kalau saya pergi, saya tak pernah buat ni, TikTok live. Kalau saya nak pergi live sekarang, boleh? Dah live kan? Bersama saya hari ini adalah kumpulan Mega. Saya memang tak plan nak buat live session lah, tapi because shock kan berbual tadi dengan kumpulan Mega. Zarif, the original singer Sekuntum Bunga Sakura, Mat Mega, Munir. Mula-mula masa kita, sebelum kita rakaman tadi tu, korang sedang praktis lagu baru kan? Betul. Lagu baru. Tapi tak tahu lah, lagu tu saya tak segar pada saya. Tapi malam ni saya boleh rasa happy lah. Happy pasal saya rasa untuk program ni. belum bagi lagi. Bro, dia tahu pada malam ni juga yang saya tadi tu baru tahu. Tadi dia baru tahu lagu ni. Kemudian lagu ni. Mat ni baru tadi dia beritahu. Jadi pun nampak original dia. Nak dapat tu nampak sumbang sikit sampai jadi melodi. Itu real. Live.
tak ada dah plan daripada rumah. Nak pick up tu. Yang pick up tu ada lagu. Yang pick up tu lagu M. Nasir. M. Nasir punya lagu. Yang kita orang dah buat arrangement tu. Dah buat arrangement lagu M. Nasir. Ni lagu lama M. Nasir Lagu lama yang Ramai saya bagi dulu. Dia pun tak ingat saya lagu tu. Jadi saya dia bagi dulu. Tapi ni yang lagu yang ini malam ni saya bagi ni untuk ni malam ni untuk sini. Bagi dia pun, dia pun tahu lagu dia kat sini. Dan sama untungnya juga lah. Mudah-mudahan ni lagu lagu siapa sebenarnya yang lagu lagu yang... ni ada lagu Koko. Koko ni dia memang apa ni, Man Sagat ni dia penyanyi juga dulu. Nyanyi dulu, nyanyi dengan sebelum Mambai. Dia dia pernah juga Gusang dulu. Yalah. Bila kita dengar boleh kat sini lagi. Dengar dengar sejarah Zarif tu kan. Sedih eh. Macam-macam benda. Macam pada saya macam-macam emosi sepatutnya ada dalam tu. Dan to be honest, saya ada banyak persoalan tau. Tapi saya tak tergamak nak menanya soalan tu, kerana mungkin dia sensitif ke, mungkin you're not ready to share it ke, ataupun ada benda-benda yang sensitif belakang tu kan. Tapi dia menimbulkan benda-benda macam tu. Boleh je bro. Mungkin di, di lain sesi ke. Boleh pergi sampai. Tapi hari ni kita anggap sebagai satu sebuah introduction. So buat pengenalan tadi, ni. Tadi sebelum kita rakam tadi tu Ahmad pun sudah sudah praktis sikit sebanyak lagu. Kena suruh aku nyanyi lagi. Aku dah hilang dah dia punya melodi, aku dah hilang. Belajar vokal dia. Sebagai satu ini live boleh tak apa, dia belum ada publisher, belum ada lagi tadi tak ada siapa belum boleh strike dan tak ada siapa boleh claim lagu ni. Aku dah lupa man. Dan sebagai disclaimer, yang ini lagu yang dimainkan ni pun bukan milik saya. Milik empunya milik. I think kau ni, kau jalan dulu. Aku dengar ni. Betul ini yang tiba-tiba nak apa, mana boleh. Betul. Tak apa kecap nanti tak boleh dia. No, it's okay kau. Okay. Sebagaimana yang kau ni kan? Boleh kita boleh try. Mungkin aku untuk ikut kau resipi kan. Dah. Santai je. Okey. Kau jalan, aku ikut enggak sebelah. Hari ini kita berjanji, mungkinkah hari esok ku berserah pada rahmat Tuhanmu. Bulan bintang pasti akan bertemu. Suatu kita pernah nyatakan dahulu, mungkin kita lalu tapi keliru. Di waktu kita pernah alami masa silam, di mana kita pernah berjanji rendah dulu. Mungkinkah hari ini kita berjanji, mungkinkah hari esok ku berserah saja kepada rahmatmu. Pasti akan bertemu. Sewaktu kita pernah nyatakan dahulu, mungkin kita lalu tapi keliru. Di waktu kita pernah alami masa silam, waktu kita hidup pernah berjanji dulu. Bila nak rekod ni man? Rekodlah cepat-cepat. Ini baru seperenggan ni man. Dah masuk dalam tu man. Alhamdulillah man. Alhamdulillah.
Itulah dia. Walaupun tali ni karat, aku sakit je. Apa high tension? High tension. High tension. Dia memang high tension ni kalau nak main ini lah, nak main plucking high tension ni elok lah. Dia atas sikit. Tapi kalau dia ke bawah lagi dia payah juga kat situ kan. Dia bottom dia dengar sedap. Dah bottom dia sedap dengar. Gitar ni pun banyak sejarah dia ni. Satu, gitar ni adalah pemberian Aidit Alfian kepada saya. Pernah dirakam untuk album, kalau tak salah saya, Hatan ni pakai Aidit Alfian. Aidit Alfian. Dan tone dia untuk recording memang dahsyat. Dan dia sebenarnya adalah 12 strings gitar. 12 string gitar. So studio punya ni lah ya. Studio punya gitar lah. Gitar ni lama rosak, ada pecah bawah tu. Entah siapa ketuk tak tahu. Ini alamak, dia baru saya hantar pada Gigi untuk repair. Dia cakap gitar ni dah tak boleh repair lagi dah ni. Tapi Gigi punya tangan kan, not playable. Tapi dia sudah bikin jadi saya sayang gitar ni. Saya kira betul. Dalam sejarah saya sekarang ni, Mat Mega sudah main ini gitar. Saya masuk dalam industri muzik ni lambat. Tahun 1999. Oh, patutlah you buka cerita tahun 2000 lagu Mega tu. Oh, itu cerita sebenarnya. Walaupun kita umur dekat-dekat pada tahun 85-86 tu, saya memang kaki High Lion Studio tu. Kan Arwah Rahman apa semua. Memang Iron Maiden tangan macam tu. Man Studio, Nurul Studio tu memang kampung saya. Amirah semua tu. Tapi sekitar 89-85 saya dah beritahu ramai orang. Tapi saya tak nyatakan apa yang berlaku. Saya dah cakap, nyatakan 89 hingga 95 saya hilang daripada radar. Saya lenyap apa-apa muzik apa semua, saya tak dengar apa semua, saya tak fikir. Saya itu alam saya. Saya pergi planet lain tu. Pergi planet lain lah. Jadi masa time Mega tu saya memang tak tahu. Mega 89 tu hujung-hujung ni tu saya memang tak tahu. Saya dah lost lah. Saya start tahun 2000 Saya start dengan Aidit Alfian tahun 2000. Dan lewat ni sekitar 3-4 tahun ni saya buat saya punya program ni, Hubungan Rambang. Jadi sebenarnya banyak benda yang saya tak tahu tau. Hakikatnya Mega ni satu benda yang saya tak tahu. Saya tahu kalau saya tahu pun kemudian. Saya belajar kemudian. Saya dengar, saya ikut balik-balik kemudian dia punya sejarah-sejarah ni semua. Itulah saya punya diri sendiri. Tetapi membuat Hubungan Rambang ni, jumpa orang macam korang, macam Manu Hendrik, macam Fauzi Mauzuki dan bagai-bagai lagi. Saya harap apa tau, dalam sejarah korang ni, dalam sejarah rock and roll korang ni, aku pun berada juga dalam sebahagian daripada sejarah rock and roll Malaysia. Ada satu profesor, Taki Udin ke, dia ada bikin Dia ada buat buku tu. Macam-macam lah. Dia apa yang saya tahu last hari tu, dia memang ada nak setting dengan kita orang tu. Nak jumpa kita orang. Sikit hari tu kawan kita dengan kawan kita seorang tu. Nazri. Dia dah nak arrange profesor tu nak jumpa. Interesting. Pasal dia kata lain semua ada. Cuma Mega je tak ada lagi. Itu saya berharap saya berharap macam apa yang kita buat ni, Hubungan Rambang ni, self-funded sendiri, kewangan pun tak ada apa. Tengok kamera murah-murah tapi sikit sebanyak harapnya dia menjadi sebahagian daripada rock and roll punya history, rockumentary negara kita. 50 tahun akan datang kan. Kalau orang nak cari kita, bahan dia dah ada. Dan lah, saya harap aku sebahagian daripada kisah ni, kisah rock and roll ni. Saya pun tak tahulah macam mana saya boleh berada kat sini. Yang saya tahu sebab saya jumpa masa dekat tu, saya dengar-dengar je saya kata, saya kalau boleh nak saya pun tak tahu. Tapi itu saya yang dia nak tunggu ayang tu yang gini-gini. Kalau aku seorang, aku rasa aku tak tahu nak cakap apa. Tapi aku memang tengah nak buat benda ni. So aku panggil lah budak-budak Mega. Dia lagi sedap bagi dia benda tu untuk program ni. Projek kan. Projek tu. Tapi alhamdulillah lah, benda ni Samad punya tu pun tercapai juga. Sebenarnya Samad selalu jumpa tapi tak pernah cakap. Perkara saya nak cakap pasal Mat Mega bila saya tengok dia daripada jauh, bila saya tidak mengenali dia, saya ingat dia macam garang ke, macam macam sombong ke apa.
kena minta maaf 1000 kali lah. Saya pun tahu Lin pandai pilih orang eh. Tak tahulah. Memang dia pilih saya, tak tahulah. Saya main handsome kot. Asal handsome ni tu eh. Kalau nanti tengok handsome betul lagi, mana kita punya LP tadi? LP kita ni. Ini vintage bang. Vintage bang. Jambu. Ya Allah. Jambu ni nombor 2 ni. Kalau jumpa saya sekarang ni, saya pakai rubber. Tapi Man, aku yang aku tak faham ni. Kenapa? Yang aku tak faham ni. Apa yang tak faham? Mengapa dia orang boleh berani pilih apa kata grafik ni dalam bentuk hitam putih? Berani ya? Berani lah, pada aku berani lah, pasal you know, kalau nak jual dulu dia kena ada package, nak kala, cantik kala, apa striking kan, luring kan, hitam putih. Betul. Sebab nama lah dia. Kenapa sebab terlalu handsome banget lah. Betul lah. Dia nak adjust kan, dia nak orang apa? Allahu Akbar kau ni. Kalau dalam mixer tu apa-apa? Blender kan nak buka. Siapa designer ni? Kan? Designer BMG. BMG. Cina kot. Kata tulis tajuk album Mega, latar belakang gambar awan. Kau tunjuklah Mega tu biru belakang. Tapi dia hitam putih. Jadi dia nak bagi, dia nak tak nak ada satu yang stand out tau. Kan? Aku tak nampak kat situ. Ini pasal ni, Mat ni, pasal Mat. Pandai. Pasal dia tak nak. Tapi dia. Memang, memang aku. Company tu tak nak dia stand out. Sebab aku ada dah Mega lah. Sebab nama memang komen. Mega tu pun ada komen eh. Zaris yang dipertikai. Ni ada komen kat situ tadi. Sorry. Ada komen. Yang dipertikai nama orang tu. Zaris ke tu? Yes. Yes. Zaris. Nak intro ke? Get Joe Get Project. Salam kumpulan Mega. Juga apa? Juga okey. Saya ni tulisan-tulisan short form ni saya tak reti baca. Betul. Nah, saya kena baca tu. Aku pun kadang kelak kabut juga. Jangan boleh translate jadi jamban lah. Itu lebih kurang. Tak apa dia cakap ni. Old school lah kita ni. Old school lah. Tua lah. Tak lah tua. Bertambah dewasa. Syam Khairil Manu Lawe. Allah. Okay. Maris. Manakah hilangnya insan. Aku bagi sini kata lah kalau boleh. Aku dah lupa lah. Manakah hilangnya kasih. Sebagai penutup di YouTube, brother, thank you so much. Terima kasih. Sebagai penutup YouTube, thank you. Saya ingat jari aku sakit ni. Sakit tu. Oi, kena klasikal kita. Klasikal kita ni boleh pas tadi sound dia sedap. Walaupun dia sakit jari tapi dia sakit jari. Untuk kau yang senang masuk. Aduh. Engkau lah sekuntum bunga sakura. Terima kasih.